Bapak-Ibu sekalian, kita segera akan memulai kegiatan seminar online pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Warman yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan, tenaga pendidik maupun kependidikan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Malawarman, yang terhormat narasumber kita pada kegiatan seminar online hari ini, yang pertama Dr. Andriko Noto Susanto SPMP, beliau adalah Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Kemudian yang terhormat narasumber kita yang kedua, insinyur Muhammad Alimuddin MM. Beliau adalah Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Dinas Tanaman Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang terhormat pula narasumber kita yang ketiga, Profesor Dr. Bernard Saragi. Beliau adalah guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, uh, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat mengikuti. <SILENGTHEN> Hancaran dan berkah dalam kegiatan seminar hari ini kita akan awali dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Topan Andika SPD kepada beliau dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu peserta webinar online yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar kegiatan kita pada hari ini, pada pagi ini, mendapatkan keberkahan dan kelancaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Namun, yang beragama Islam, mari kita awali dengan bacaan umur Quran Al-Fatihah. Amin ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi assalam. Allahumma jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا تقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبن علينا في شفرة الموت ونجت من النار والأفا عند الحساب Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al -musalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Nadika. Bapak-Ibu sekalian selanjutnya laporan dari Ketua Panitia kepada Profesor Dr. Bernatal Saragi dipersilahkan. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Dr. Adriko Notosanto, Kepala Pusat Pengendalian Pangan Badan Tahanan Pangan Nasional. Yang kami hormati Pak Insinyur Ali Mudin MM sebagai Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Taman Pangan Hortikultura Kalimantan Timur yang kami hormati Bapak Dekan Profesor Dr. Rusdian Syah MSI yang kami hormati para peserta semua yang hadir pada saat ini demikian juga para wakil dekan yang hadir dan para teman sejawat yang berkenan pada hari ini bisa join bersama dalam webinar yang terakhir Bapak Ibu sekalian hari ini adalah Webinar terakhir yang seri ketujuh yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian dan kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir sampai saat ini. Tema ini kita ambil memang uh, sebagai uh, penutup dalam kegiatan kita pada seri ketujuh. Jadi gabungan dari tantangan-tantangan uh, yang kita alami selama ini terutama masa pandemi COVID ini kita menyadari bahwa New normal adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan karena banyak pertimbangan-pertimbangan tentunya sehingga dalam mengatasi ketahanan pangan kita sangat perlu dilakukan strategi-strategi baru untuk memperbaiki ketahanan pangan nasional baik dari distribusi pengendalian pangan demikian juga di dalam proses bagaimana cara kita untuk membuat inovasi-inovasi pangan-pangan lokal yang bergizi untuk membuat bangsa kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan ini. Kita menyadari Bapak Ibu sekalian, kemarin dari press release dari pertumbuhan ekonomi kita, Indonesia sungguh luar biasa dalam hal pangan dan pertanian secara khusus. Kita bisa naik salah satu komoditi yang paling naik adalah bidang pertanian 16%. Yang lain hampir semuanya turun. Jadi dalam masa pandemi COVID ini, ternyata sektor pertanian memberikan janji yang luar biasa, terutama sektor pangan dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan tentu jika ada yang kurang pada seminar seri yang ke-7 ini, kami mohon maaf, dan bukan kami sengaja, tetapi karena proses yang ada di luar kemampuan kami. Demikian kami sampaikan sambutan eh, pembukaan dari kami dari tim dari panitia dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika ada yang kurang berkenan dan sukses dan selamat eh, berseminar dan masukan-masukan tentunya dari Bapak Ibu sekalian tentu menjadi sesuatu yang luar biasa terutama dengan hadirnya para pembicara kita yang saat ini kita harap memberikan informasi yang luar biasa kepada kita menghadapi tantangan-tantangan strategi untuk peningkatan tanaman pangan di Indonesia maupun di daerah. Demikian kami kembalikan kepada MC kita, Mas Enggal, dan diucapkan terima kasih untuk kita semua. Baik. Hey, terima kasih kepada Prof. Benatal. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Profesor Dr. Insinyur Haji Rusdiansa untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan seminar pada pagi hari ini kepada Prof. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia yang pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir di dalam acara seminar online yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian dan Fakultas dan ini merupakan webinar seri ketujuh atau seri terakhir ya, dalam upaya kita membantu bagaimana caranya memikirkan kondisi uh, ketersediaan pangan kita di Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Nah tadi telah disampaikan oleh ketua panitia bahwa dari semua sektor yang ada saat ini, sektor pertanian yang mampu bertahan pada kondisi eh, eh apa namanya? Eh, pandemi Covid-19 sampai pada kondisi yang terakhir kita sudah masuk ke era new normal saat ini dan patut kita syukuri bahwa eh, petani kita di Indonesia punya semangat yang tinggi untuk membangun sektor pertanian ini sehingga sektor pertanian ini tetap jaya pada kondisi apapun juga. Dan memang kalau kita mau berpikir sederhana ya. Kalau kita lihat sebetulnya sektor pertanian ini bagian bagi sebagian besar petani kita tidak menguntungkan tetapi mereka tetap bekerja di sektor pertanian ini demi kejayaan Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua saya ingin menyapa dulu pertama Bapak Dr. Andrico Noto Susanto, narasumber pertama kita yang telah bersedia hadir pada hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak Insinyur Muhammad Ali Mudin MM dari dari Dinas Pangan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur dan yang ketiga Bapak Profesor Dr. Bernatal Saragis, staf pengajar guru besar di Fakultas Pertanian Eh, Universitas Melaruman, khususnya di program eh, di jurusan eh, teknologi hasil pertanian, kemudian saya juga ingin menyapa semua serta, peserta webinar hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dirahmati, diberkahi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga sumbangsi pemikiran Bapak Ibu semua di dalam acara seminar ini dalam maupun di dalam acara diskusi nanti sangat membantu e, e, pengembangan e, sektor pertanian dan khususnya bagaimana kita menjaga agar ketersediaan distribusi dan eh, mohon maaf, ke, ke Distribusi dan ke, ketersediaan kita selalu ter, terjaga. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan seminar. Mudah-mudahan. Seminar kita hari ini bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan eh, pertanian di Indonesia, khususnya di bidang ketahanan pangan. Saya kira demikian, saya akhiri kata sambutan saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar seri ketujuh 7 hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih kepada Prof. Rusdiansa yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini. Akan ada dua sesi, sesi penyampaian materi, kemudian sesi diskusi. Jalannya sesi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Amka STP MPMSC, Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Kepada Bapak Hamka, kami persilahkan untuk bisa mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pembawa acara Bapak Agung yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu acara webinar seri ketujuh Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Selanjutnya saya akan menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Bapak Profesor Dr. Rusdiansa para wakil dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, para narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Andriko Noto Susanto, Bapak Insinyur Muhammad Alimudin MM, dan Bapak Profesor Dr. Bernata Saragi, para hadirin sekalian, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada kesempatan hari ini, peserta kita yang hadir di webinar seri ke-7 Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, terdiri dari kalangan instansi pemerintah, dari Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, dan dinas-dinas yang terkait, termasuk juga perguruan tinggi, para akademisi dan mahasiswa, para dunia usaha dan perorangan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang di webinar seri ke-7 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita sama-sama membuka webinar hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa sama-sama hadir di room webinar ini untuk kita sama-sama berdiskusi, mendapatkan informasi, dan tambahan pengetahuan tentang pangan, khususnya ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Webinar kita hari ini temanya adalah ketahanan pangan. Tentunya ini adalah tema yang sangat menarik di mana pada kondisi kita yang saat ini kurang menentu sehingga mau tidak mau kita harus mencari terobosan uh, untuk bagaimana ketersediaan pangan, kecukupan pangan dan distribusi pangan uh, sampai di masyarakat uh, khususnya pada masa pandemi ini. Bapak dan Ibu sekalian, sengaja kami undang para narasumber kita yang kompeten, yang sangat ahli di bidangnya, khususnya di bidang ketahanan pangan. Yang pertama dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Enrico Noto Susanto. Beliau adalah Kepala Pusat Ketersediaan dan kerawanan pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, beliau nantinya akan banyak bercerita bagaimana kondisi pangan kita saat ini, kondisi ketahanan pangan, termasuk juga ketersediaan dan regulasi dari Kementerian Pertanian terhadap kondisi saat ini di saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, yang tak kalah menariknya juga nanti narasumber kedua kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Ali Mudin MM yang selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalim Kalimantan Timur yang tentunya juga akan menyampaikan eh, bagaimana kondisi Kalimantan Timur terhadap ketersediaan pangan dan tentunya juga strategi-strategi yang dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam eh, menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini tentunya belum kita tahu apa, kapan berakhirnya dan kami juga mengundang eh, dari akademisi karena ini sangat menarik juga. Karena dua pembicara kita adalah dari birokrasi dan saya, saya kira bahwa ini sangat kompleks dengan hadirnya uh, akademisi yang pemateri ketiga dari Guru Besar Pertanian uh, Universitas Mulawarman yaitu Bapak Profesor Dr. Bernatal yang tentunya akan memberikan banyak pandangan-pandangan mengenai uh, pangan dan kondisi ketahanan pangan uh, baik itu di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Uh, tentunya ini sangat menarik Bapak dan Ibu sekalian, uh, jadi pada saat ini saya akan me memulai webinar seri 7 uh, Fakultas Pertanian dan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Warman. Uh, yang pertama akan saya beri kesempatan kepada pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Enrico Noto Susanto. Uh, tapi sebelumnya, saya akan membacakan uh, kurikulum vitae beliau, supaya kita dapat mengetahui lebih detail dan lebih mengenal siapa bapak Dr. Enrico Noto Susanto. Baik, saya akan bacakan kurikulum vitae Dr. Enrico Andri Noto Susanto, SPMP, beliau lahir di... Ponorogo, Jawa Timur, pada tanggal 15 Mei 1971, alamat saat ini di Jalan Harsono, RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan beliau, di tahun 1996, beliau menyelesaikan sarjana pada Universitas Patimura, bidang ilmu tanah. Dan pada tahun 1998, beliau menyelesaikan program magister di Universitas Gajah Mada, para program ilmu tanah, dan pada tahun 2011, beliau menyelesaikan program S3 di Universitas Gajah Mada. Selanjutnya saya akan membacakan pengalaman kerja beliau. Sejak Februari 2019 sampai saat ini beliau adalah Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Sejak Maret 2019 sampai Februari 2000. Maaf, sejak Maret 2018 sampai Februari 2019 beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Di tahun 2017 sampai Maret 2018, beliau juga pernah menjadi kepala pusat penelitian dan pengembangan tanaman pangan. Di tahun 2016 sampai 2017, beliau juga pernah menjadi kepala BPTP atau Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Utara. Dan di tahun 2013 sampai 2016 beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BPTP atau Badan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara. Itulah kurikulum vitae Bapak Dr. Andriko Noto Susanto SPMP. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Andriko Noto Susanto untuk memulai presentasinya. Kami persilahkan baik terima kasih Pak Amga tadi sebelumnya ada Mas Agung Inggal uh, yang saya hormati ada Prof Bernatal Saragi kemudian Pak Dekan Fakultas Pertanian Pak Prof Rudiansah Pak Wakil Dekan ada Pak Kepala Dinas uh, Pangan dari Kalimantan Timur atau yang mewakili kemudian Bapak-Ibu sekalian serta Webinar pada pagi hari ini yang berbahagia, jadi hari ini um, rencananya Pak Kepala Badan berkenan hadir, tetapi agenda beliau padat dengan Pak Menteri, sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau dalam acara webinar kita hari ini. Mudah-mudahan uh, saya bisa menyampaikan uh, terkait isu-isu strategis yang ada di Badan Ketahanan Pangan kepada kita semua terkait dengan pandemi COVID yang sampai hari ini belum uh, selesai. Ya. Jadi kami akan men-share paparan Pak Amka. Apakah sudah bisa dilihat paparan saya? Belum, belum Pak, belum, belum muncul Pak. Oke. Okay. Ya. Apakah ya, sudah? Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pagi ini kami akan menyampaikan paparan terkait dengan strategi peningkatan ketahanan pangan pada era new normal pandemi COVID-19. Terus saja, ada tiga hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan dasar justifikasi judul yang kami ambil, kemudian kami akan menyampaikan kondisi ketahanan pangan di saat pandemi, lalu yang ketiga tentu saja kami akan sampaikan program dan strategi ketahanan pangan baik pada saat pandemi, pasca pandemi maupun kondisi normal. Ya. Terus eh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini adalah eh, ruh kita di dalam melaksanakan pekerjaan ketahanan pangan. Jadi keputusan politik Indonesia mengamanahkan bahwa ketahanan pangan itu mengacu kepada undang-undang nomor 18 tahun 2012. Jadi setiap negara kami kira memiliki kebijakan pangannya sendiri-sendiri dan ini adalah kebijakan pangan yang berlaku di negara kita Republik Indonesia. Jadi Pak Menteri Pertanian selalu mengatakan kepada kita bahwa eh, hakikat dari ketahanan pangan adalah memastikan 269 juta penduduk Indonesia saat ini tidak boleh ada yang lapar. Jadi setiap individu, bukan setiap keluarga, tapi setiap individu 269 juta penduduk Indonesia tidak boleh ada yang lapar dan sebaliknya 269 juta penduduk itu harus dapat hidup aktif, sehat, produktif ya dan berkelanjutan. Jadi secara terus-menerus pertumbuhan penduduk meningkat dan setiap jumlah penduduknya tidak boleh terganggu. Kita memiliki ukuran kinerja ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan itu tidak hanya diukur dari sisi ketersediaan berapa yang kita produksi, tetapi di, di, dihitung berdasarkan tiga pilar. Plus, tiga pilar itu adalah pilar ketersediaan. Bagaimana kita memproduksi? Dihubungkan dengan bagaimana jumlah konsumsinya, keterjangkauan, bagaimana produksi itu bisa sampai kepada penggunanya, ya baik itu nanti di dalamnya ada distribusi maupun daya beli dan sebagainya. Kemudian yang sudah terjangkau itu bagaimana dimanfaatkan dengan baik terkait dengan hal-hal lain pendukungnya ya. Jadi pemanfaatan ini berhubungan dengan asupan gizi masyarakat terkait dengan pangan yang dikonsumsi. Kemudian sekarang ditambah plus yaitu adalah keamanan pangan. Keamanan pangan menjadi isu strategis dunia bahkan sekarang karena kita sudah beranjak dari kondisi makan kenyang menuju makan sehat. Jadi makanan yang kita asup, makanan yang kita makan setiap hari harus memenuhi kaidah-kaidah kesehatan, bebas bahan pencemar, kemudian bebas bahan e, pencemar kimia, biologi maupun fisik ya itu kita ini dan ada otoritas kompeten keamanan pangan di pusat maupun daerah yang mengamankan ini. Jadi, kalau kemarin misalnya ada beberapa isu terkait jamur enoki yang harus kita musnahkan terkait dengan bakteri listeria, ini adalah bagian dari tugas kita menjamin bahwa penduduk kita makanan yang dimakan harus aman. Kemudian, undang-undang kita juga mengamanahkan spirit pondasi dari. Nah, ketahanan pangan ini adalah kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Ini barangkali yang akan membuat ini agak berbeda dengan undang-undang ketahanan pangan negara lain. Jadi pangan yang kita makan harus semaksimal mungkin kita produksi sendiri menggunakan sumber daya lokal yang kita miliki. Itu adalah hakikat dari kemandirian pangan. Kemudian sesuatu yang sudah kita capai itu kita lindungi. Jadi kedaulatan pangan lebih mengarah bagaimana perlindungan negara hak Negara untuk mengatur sendiri terkait dengan kebijakan pangannya, ya. Jadi petani kita kita lindungi, lahan subur kita kita lindungi, air saprodi bahkan buruh tani dan sebagainya harus kita lindungi termasuk politik dagang damping untuk tanah eh, untuk produk pertanian pun harus kita eh, lindungi dalam arti tidak boleh itu terjadi yang akan merugikan negara. Terus. Uh, Bapak, Ibu sekalian, karena kita bicara pandemi, kami di pusat ketersediaan mencermati pandemi ini hari demi hari. Jadi, setiap hari kami membuat laporan ini, kami merekod dari gugus tugas COVID, dan kita bisa melihat grafik di sana. Ya, kalau petanya si Indonesia, semua merah, tidak ada lagi yang hijau, Jawa Timur merah tua, ya, kemudian Jakarta merah tua, yang lain merah agak tua, lalu yang lain merah muda. Jadi, artinya semuanya sudah terpapar. Covid dari sisi provinsi ya. Kemudian kita lihat grafiknya semuanya naik. Jadi eh, yang terinfeksi ya artinya naik terus, kemudian yang sembuh juga naik terus ya. Tetapi yang bagian bawah itu alhamdulillah datar saja. Yang bagian bawah itu adalah yang meninggal. Ya, artinya apa? Kita bisa membaca grafik itu bahwa ya mudah-mudahan ini yang sembuh akan lebih tinggi dari yang terinfeksi karena beberapa hari terhadap menunjukkan bahwa yang sembuh sudah jauh lebih tinggi dibanding yang positif terinfeksi. Inilah kondisinya dan kecenderungannya masih terus naik, tetapi kalau yang sembuh semakin banyak, kita semakin optimis bahwa ini akan segera selesai. Kemudian, jadi jenis kelamin, Bapak-Ibu sekalian, ini warning buat kita semua, ternyata ibu-ibunya jauh lebih tahan. Jadi imun tubuh ibu-ibu ini lebih baik, sehingga persentase ibu-ibu yang terjangkit itu lebih kecil dibanding Bapak-bapak yang bawah itu bapaknya, kemudian yang atas itu ya ibunya. Ya. Jadi bapak-bapaknya harus lebih banyak meningkatkan imun tubuh. Ya. Terus ya. ini pada saat awal pandemi kami state kembali bahwa pada saat awal pandemi Kemenko pemerintah kita selalu memberikan warning kepada kita semua. Ada potensial loser, ada potensial winner. Ya. Potensial loser itu adalah bidang-bidang yang terpotret akan kalah. Akan turun pertumbuhannya pada saat terjadi pandemi, ya, pariwisata, konstruksi, transportasi, pertambangan, dan seterusnya. Kemudian, ada potensial winner: tekstil, kimia, makanan, elektronik, jasa komunikasi, jasa logistik, pertanian, dan UMKM yang bergerak di bidang pertanian sudah kita bersepakat tidak boleh menjadi loser, tidak boleh ketarik, keterisai, loser, tapi harus menjadi pemenang, karena kalau pertanian menjadi pihak yang kalah pandemi COVID-19 akan menjatuhkan kepada Indonesia menjadi satu krisis yang akan lebih dalam. Jadi kita berjuang keras, semua unsur pertanian berjuang keras agar pertanian tidak bersoal, pangan kita tidak bersoal. Terus, dan ini adalah tadi juga yang disampaikan oleh Prof. Sarageh, yang disampaikan oleh juga Pak Dekan, ini adalah berita yang dirilis oleh BPS ya, yang menunjukkan bahwa kita harus menjadi pemenang. Ya, dan faktanya, memang pertanian terbukti menjadi pemenang sampai kuartal kedua, eh, tribulan kedua eh, yang dilaporkan oleh BPS. Jadi, kalau yang sebelah ini kita perhatikan, Bapak -Ibu sekalian, ya, jadi perbandingan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Ya, yang paling terpuruk adalah Perancis, India, Inggris, Uni Eropa, Singapura, bahkan Jerman, Amerika, Malaysia, Indonesia minus 5 tetapi Menteri Keuangan akan optimis mudah-mudahan kuartal depan kita sudah uh, tidak menjadi minus ya paling tidak kita kemudian Korea Selatan justru yang Tiongkok yang pertama terkena pandemi sekarang sudah surplus 3,2 persen ya jadi ini penting jadi secara ekonomi ini sangat harus kita perhatikan betul Indonesia tidak boleh lebih terpuruk dari minus 5 tapi harus segera bangkit dan menjadi surplus bidang pertanian tadi sudah disampaikan PDB bidang pertanian kita yang paling tinggi jadi kumulatif minus, tetapi pertanian menjadi pengontrol untuk menarik ke atas, menarik menjadi positif. Jadi PDB-nya 16,24 16 persen, kemudian di situ ada infocom, jadi kalau hari ini kita menggunakan video conference, ini yang me, me, apa, besar di mana-mana dan itu mengerek infocom juga tumbuh positif. Lalu pengadaan air, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya air adalah bagian dari ketahanan pangan. Karena isu ketahanan pangan saat ini di negara-negara di dunia, di, terutama di Afrika adalah bagaimana menyediakan air bersih secara cukup dan air juga menjadi salah satu komponen di dalam mengukur tingkat ketahanan pangan kita. Ya. Pertanian tumbuh 2,19 persen. Di bawahnya itu adalah angka-angka yang ditunjukkan sektor apa saja di bidang pertanian yang kemudian mengerek positif 2,19 persen. Yang paling tinggi. Nampak di sana adalah sektor perkebunan, ya sektor perkebunan tumbuh paling tinggi tanaman pangan positif, kultural positif, kemudian peternakan agak terjadi goncangan sedikit, ya. Terus, ya itu tadi gambaran ekonomi kita, sektor pertanian, alhamdulillah kerja keras kita menunjukkan bahwa pangan kita mudah-mudahan tidak bersoal dan yang terjadi adalah terjadi pertumbuhan positif. Nah, ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan. Jadi ini salah satu yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam berbagai kesempatan. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga petani tetap berproduksi. Petani tidak boleh lockdown. Petani harus tetap bergerak. Petani harus tetap berproduksi karena kalau yang nomor satu ini bersoal, ya inilah yang menyebabkan produksi kita turun. Tapi sejauh ini ya kita gerakkan di mana-mana. Ya kita tidak ada WF. Ha? Kita selalu WFO, bahkan kita turun lapangan, petani kita tetap berproduksi. Jadi kita menggerakkan petani untuk tetap berproduksi. Yang kedua, perubahan pola konsumsi. Bapak-Ibu -bapak sekalian, dengan adanya pandemi, kemudian e, imun tubuh menjadi satu-satunya cara untuk melawan pandemi, karena sampai sekarang obatnya belum ditemukan, bahkan WHO merilis berita kadang-kadang menyatakan bahwa akan lama itu obatnya ditemukan, sehingga satu-satunya cara adalah bagaimana kita meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh dapat ditingkatkan dengan asupan pangan yang baik. Pola konsumsi kita sekarang cenderung protein kita tingkatkan, sayur dan buah kita tingkatkan. Makan telur kemudian setiap hari itu seakan-akan sekarang sudah menjadi normal baru ya kalau tidak makan telur imun kita akan turun. Ini akan berdampak kepada penyediaan bahan pangan di tingkat dulu ya. Kemudian yang ketiga, hambatan distribusi. Jadi hambatan distribusi pada awal-awal pandemi Ini sangat serius, tetapi alhamdulillah, artinya jasa-jasa transportasi di dalam mendistribusi pangan dikecualikan dalam PSBB, ya, dari Pak Presiden juga menyampaikan. beripasi dengan baik. Sekarang ada kecenderungan memang ini berkembang pesat. Kalau dulu bisnis makanan itu 30% online, 70% fisik sekarang sudah beralih 70% kita online dan fisiknya hanya sekitar 30%. Ini juga perubahan-perubahan yang harus kita tangkap karena kita akan harus berjalan ke arah sana. Kalau tidak kita berpikir ke arah sana, ada kemungkinan kita akan tertinggal. Kemudian yang berikutnya adalah ekspor restriction ini negara-negara yang tadinya menjadi pengekspor barang-barang ke Indonesia sekarang mereka ber -ber beralih mengamankan produksi dalam negerinya. Jadi semua negara mengamankan produksi dalam negerinya. Jadi artinya kita punya anggaran belum tentu kita bisa impor pada saat kita kekurangan. Pilihannya apa? Pilihannya produksi dalam negeri kita genjot. Jadi hampir semua 11 kebutuhan pokok itu bisa kita produksi dalam negeri kita. Kenapa kita harus impor gitu. Jadi justru kesempatan bagaimana kita menggerakkan ekonomi dalam negeri kita agar petani-petani kita nilai apa kesejahteraannya meningkat kemudian ditandai dengan nilai tukar petani yang harus dikerek juga meningkat. Ini memang kemarin ada sedikit penurunan nilai tukar petani dan kita akan berjuang agar NTP ini kemudian kemudian naik dan kesejahteraan petani menjadi ancaman kekeringan Bapak Ibu sekalian dan fluku ini kemarin di warning sama FAO tetapi sampai hari ini kita masih basah ya. Jadi BMKG hari ini kemarau kita kemarau basah yang diprediksi 30% Indonesia kering lebih lama dan lebih kering dari biasanya juga beberapa titik menunjukkan masih basah. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa saya kira agar Indonesia bisa bangkit dan tahan terhadap ketahanan pangan ya. Terus eh uh, Bapak sekalian ini adalah Global Food Security Index jadi angka-angkanya kalau kita cermati dari 2014 sampai 2019 menunjukkan peningkatan ini adalah kerja keras bangsa Indonesia karena di dalam Global Food Security Index ini juga mengukur dari akses ketersediaan akses distribusi dan aspek, aspek eh, pemanfaatan. Jadi tiga hal itu diukur ya dan Indonesia secara konsisten menunjukkan peningkatan. Memang secara internasional di situ disebutkan bahwa Singapura adalah nomor satu, gitu ya. karena politik eh, pangan Singapura tidak sama dengan politik pangan yang kita terapkan di Indonesia. Singapura bisa menstok pangan dalam jumlah besar ditaruh di negara lain dengan membeli misalnya, karena dia tidak. Tapi Indonesia tidak seperti itu. Jadi eh, Singapura hanya berurusan dengan 45 juta orang, Indonesia berurusan dengan 269 juta, dengan 15 atau 16 ribu pulau, terbagi dalam tiga zona waktu, dan ada sekitar 9 sampai 10 zona agroekologi. Ini suatu hal yang tidak tidak bisa dibandingkan dengan mengelola pangan seperti negara Singapura misalnya seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita di 62 misalnya urutannya ya 62 ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang compare yang ada di India ada di bawah kita, kemudian yang di atas kita hanya Rusia, hanya Cina, Amerika dan Australia. Saya kira eh, ini adalah satu prestasi yang eh, sangat baik yang dicapai oleh eh, Kementerian Pertanian beserta semua jajarannya dalam mengerek eh, ketahanan pangan kita. Terus Bapak-Ibu sekalian, ini, ini penting untuk kita sampaikan proyeksi demografi Indonesia. Jadi beberapa apa, sumber menyatakan bahwa kita mendapatkan bonus demografi dan ya ini setelah, setelah kita lihat strukturnya memang kita dipenuhi oleh masyarakat dengan usia produktif sampai tahun 2000 puluh dan yang menarik adalah bahwa semakin ke depan 2045 diprediksi jumlah penduduk kita akan 319 juta tetapi akan didominasi oleh kalangan menengah ya kalangan menengah ini ini menarik jadi kalangan menengah pasti akan memiliki preferensi pangan yang berbeda dibanding dengan kalangan di bawah jadi ini ini akan menuntut jumlah pangan yang lebih beragam, bergizi dan aman. Jadi kita tarik ke arah sana isunya ya. Terus ini ini proyeksi konsumsi pangan juga kita sampaikan Bapak -Ibu sekalian. Jadi beras kita akan cenderung turun. Ya. kemudian kebutuhan daging kita akan cenderung naik. Daging ayam maupun daging sapi, kemudian ikan dan udang segar juga akan cenderung naik. Sayur dan buah demikian juga akan cenderung naik. Artinya apa? Artinya dari sisi penyediaan ini harus kita antisipasi dengan baik. Terus, ya ini adalah aspek-aspek yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang kita kembangkan. Kita bisa lihat satu wilayah kecamatan itu. Kemudian dari aspek Penduduk miskin, pendapatannya rendah, kita asumsikan dia juga akan semakin repot mengakses pangan. Kemudian rumah tangga yang 65% hanya digunakan untuk makan, pengeluarannya itu juga menjadi bagian tersendiri yang kita delineasi. Akses listrik sekarang, daerah-daerah tanpa akses listrik, dia akan ke, sangat terbatas akses informasi terkait pangan keluar, sehingga banyak hal di situ yang menjadi hambatan. Kemudian kalau pemanfaatan tentu saja, bagaimana kita mengolah terkait pendidikan perempuan, pangan semuanya mengukur dan hasilnya adalah uh, terus, Mbak? Hasilnya adalah terjadi perbaikan ya, perbaikan ketahanan pangan kita pada tahun 2018 yang kita ukur di 2019. Kita turun kabupaten rentan pangannya dari 88 menjadi 70 dan itu adalah beberapa hal yang menyebabkan daerah rentan rawan pangan kemudian yang peta itu sebenarnya kita berharap semua wilayah Indonesia menjadi hijau ya kita kita pengin semua menjadi hijau tapi ada yang merah misalnya itu bisa kita detek Ya, tidak semua merah itu disebabkan oleh ketersediaan pangan jadi merah itu sebagian disebabkan oleh aksesnya sebagian disebabkan oleh pemanfaatannya ya jadi ini clear kita buat setiap tahun kita rilis ya ini hasil tahun 2019 yang kita buat tahun 2020 kita berharap tahun 2021 ini tidak menjadi turun lagi gitu loh karena pandemi ya terus ini prevalensi of undernourishment. Jadi ini juga kita ukur Bapak sekalian agar kita paham bahwa 2014 sampai 2019 ini turun metodenya sama dengan metode-metode yang digunakan secara internasional dari 12,89 turun tinggal hanya 7,66. Tapi masalahnya bukan 7,66 persennya. 7,66 persen itu kalau dikalikan dengan 269 juta jatuhnya masih di atas 12 juta, 13 juta. Ya, jumlah penduduk yang sangat besar yang harus kita urus agar dia naik dan kita berjuang akan terus menurunkan prevalensi undernourishment ini ya yang sampingnya juga menunjukkan kita turun dari 2017 ke 2018 ini vs ya datanya 8,6 menjadi 6,8 jadi cukup cukup tinggi ya penurunannya terus ini adalah skor pola pangan harapan. Jadi salah satu ukuran juga yang kita kembangkan, kalau makannya sudah kenyang, kemudian yang kita makan kenyang itu sesuai dengan pola pangan harapan atau tidak. Gitu. Ini juga menjadi skor PPH dari eh, apa, target dari eh, Bapak Nas. Jadi ini adalah indikator yang, yang di bawah yang kita jadikan dasar untuk mengukur. 883 persen tahun 2014 dan 2019 sudah 91. Memang agak, agak, stagnan dibanding 2018, tapi kita akan dorong mudah-mudahan kita bisa segera sih kekurangan pangan hewani, umbi, kacang, sayur dan buah. Dan kita sudah berlebih terkait padi, minyak, lemak, dan gula. Jadi padinya turunkan, gulanya turunkan, minyak dan lemak turunkan. Setiap hari manis-manisnya dikurangi, bapak, -bapak sekalian, padi-padinya dikurangi, karbohidratnya. Lalu banyakin sayur, ya, banyakin ikan, banyakin daging, banyakin makan umbi dan kacang-kacang lokal kita. Nah, dengan pola seperti itu, POPH kita akan naik dan dampaknya sebenarnya eh, kebutuhan beras kita juga akan cenderung lebih turun, ya. Terus. Eh, Mas Hamka, Bapak Ibu sekalian, jadi ini kita juga mengukur setiap bulan yang namanya ketersediaan dan kebutuhan. Semua secara nasional kita hitung, secara provinsi juga kita hitung. Setiap bulan Pak Menteri ini adalah untuk meyakinkan kita bersama. Sebenarnya kebutuhan kita seperti apa sih setelah kita bandingkan dengan produk. menunggu panen berikutnya sehingga harapannya beras tidak terganggu. Jadi jangan ada impor untuk beras karena prediksi kita beras masih cukup sampai tahun eh, sampai Desember 2020. Jagung kita juga masih surplus, bawang merah surplus, bawang putih semuanya surplus ya. Minyak goreng apalagi karena kita penghasil sawit terbesar di dunia sehingga minyak kita banyak gula pasir walaupun ada impor di sana kemudian daging ada impor di sana bawang putih ada impor di sana kita masih surplus di di, di daging itu tidak ada impor impornya ada di di gula pasir gula pasir sudah tidak ada impor sekarang sudah masuk musim giling untuk gula gula kita terus ini adalah indeks ketahanan pangan bulanan jadi kita membuat bulan 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 April kemarin memang terjadi penurunan IKP, tetapi kemudian merecovery bulan Mei, kemudian Juni, Juli sedang menunggu hasilnya, tapi mudah-mudahan naik. Artinya apa? Ini mengindikasikan tingkat ketahanan pangan kita menghadapi pandemi. Jadi kita berharap ini segera naik dan beberapa indikator memang menunjukkan kenaikan. Nanti akan kita update terus, ya, terus. Bapak-Ibu sekalian, kita pun harus bisa menunjukkan pada saat surplus-surplusnya ada di mana. Kita menyebar enumerator hampir di seluruh Indonesia untuk mengetahui itu. Jadi misalnya beras 7,7 juta, orang bertanya berasnya ada di mana? Ada di penggilingan 1,2, di pedagang ada 7,708, di buloknya ada 1,4, LPM, PIBC, Horeka, Pengepul, dan seterusnya kita catat, di rumah tangga juga ada datanya. Jadi kita berharap dengan angka-angka semacam ini, confident kita terhadap ketahanan pangan kita, terutama dari sisi ketersediaan, ini menjadi lebih tinggi. Ya, terus bahkan kita membuat per provinsi. Ya, jadi setiap provinsi kita membuat ini. Misalnya ini kita ingin mengatakan bahwa beras kita secara nasional aman, 34 provinsi produksi dia, stok di bulog, di pedagang maupun di rumah tangga. Kemudian jagung ada beberapa titik yang merah, ada beberapa titik yang kuning. Cabai besar, cabai rawit, bawang merah termasuk komoditas yang tidak bisa disimpan lama, cepat rusak harus distribusi cepat ya itu juga ada menunjukkan beberapa merah di beberapa lokasi dan inilah fungsi distribusi inilah fungsi distribusi dari daerah surplus ke daerah minus ya ini sangat dibutuhkan kecepatannya jangan sampai tiba-tiba panen cabai besar di satu titik harganya jatuh tidak segera kita distribusi sementara di titik lain mengalami kekurangan cabai di harganya di sana tinggi. Jadi fungsi distribusi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melakukan intervensi bagaimana memastikan stok dan harga di satu wilayah baik produsen maupun konsumen aman. Terus ini adalah contoh distribusi yang kita lakukan pada minggu ketiga bulan Juli ya misalnya untuk cabai besar, cabai rawit ada surplus di Sulawesi Selatan tapi di wilayah timur Indonesia dari Maluku Utara sampai Papua semuanya merah. Jadi kita distribusi barang ke sana. Jadi kita support dengan biaya distribusi. Distribusi antar kabupaten di dalam provinsi tugasnya Dinas Pangan. Jadi nanti Pak Kadis Ketahanan Pangan bisa menyampaikan bagaimana kondisinya di Kalimantan Timur di dalam kabupatennya. Kalau di dalam antar provinsi ya kita potret dari pusat ya. Telur dan daging ayam, gula pasir, bawang merah dan seterusnya. Terus? Ini adalah peringatan dari FAO, kita cermati dengan baik Bapak-Ibu sekalian. Jadi semua warning-warning itu kita perhatikan, lalu strateginya kita nah, terus. Ah, Inilah empat cara bertindak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait dengan strategi. Jadi yang pertama kita memastikan bahwa produksi kita tidak terganggu dengan peningkatan kapasitas produksi. Jadi ada empat poin di sana bagaimana kita mempercepat tanam padi musim tanam kedua ini, target kita 5,6 juta. Yang kedua, bagaimana lahan rawanya kita kembangkan, ada 164 ribu, ya, ada intensifikasi, ada insektifikasi, ada pusistit kemarin dikembangkan di sana. Kemudian perluasan areal tanam baru ya untuk padi jagung, bawang merah, cabai, terutama di daerah-daerah defisit. Ya, ini kita dorong eselon satu terkait ya dirjen teknis untuk melaksanakan ini. Lalu peningkatan produksi gula daging sapi bawang putih dalam rangka mengurangi impor ya. Yang impor-impor kita skenariokan untuk ini ya cara bertindak yang pertama. Tetapi cara bertindak yang kedua dan ketiga ini kita mainkan agar kita memiliki plan A, plan B, plan C-nya. Jadi untuk yang dua dan tiga ini kita main di diversifikasi pangan dan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Diversifikasi pangan apa yang dilaksanakan? Diversifikasi pangan yang dilaksanakan sebenarnya bagaimana kita menurunkan konsumsi beras kita dan menaikkan konsumsi pangan lokal kita. Ya, di sana ada kayu jagung, sagu, pisang, kentang. Roadmapnya sudah kita buat, target-target sudah kita buat. Nih, Bapak-Ibu sekalian yang ada di sini, ini adalah bagian penting untuk mengkampanyekan bahwa pangan lokal kita adalah sehat. Pangan lokal tidak ditarget untuk kalangan men ke bawah, tapi pangan lokal ditarget untuk kalangan menengah ke atas karena peduli terhadap sehat kesehatan. Jadi pangan lokal lebih sehat, ya. Kemudian lahan pekarangan melalui P2L maupun kelompok-kelompok uh, masyarakat saya kira bagaimana lahan pekarangan kita yang jumlahnya sebenarnya 10 juta hektar lebih itu dapat kita kelola sebagai lumbung pangan rumah tangga, ya. Kemudian yang cadangan kita ada cadangan beras nasional untuk 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 beras ya, itu ada di Bulog. Kemudian kita minta juga untuk di setiap provinsi dan kabupaten juga memiliki cadangannya. Kemudian, di desa ada LPM dan LPM des. Ini kita garap, kita kolaborasikan dengan kementerian terkait, ya, tujuannya semata-mata bahwa ketahanan pangan kita dari sisi ketersediaan akses dan pemanfaatan dari tingkat bawah sampai tingkat atas aman. Sistem logistik pangan nasional kita berpikir bahwa yang selama ini yang ditangani dengan baik adalah beras, sementara di luar beras belum, sehingga kita ingin bagaimana setiap provinsi dan kabupaten juga mengamankan sistem logistik pangannya selain beras ya? Smart farming kami sebelumnya, bentar bentar, bentar. Ya. Sebelumnya, Mas. Jadi yang pengembangan pertanian modern ini adalah bagian yang betul-betul harus kita dorong ya, pengembangan smart farming. Nanti ada beberapa data yang menunjukkan bahwa kita memang harus ke sini. Kalau kita tidak ke sini kita ketinggalan ya. Pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan screen house agar kita bisa Obsession jadi menanam di luar musim pengembangan food estate, bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi pangan kita. Lalu, yang terakhir adalah bagaimana mengembangkan korporasi petani. Jadi, petani kita korporasikan berbasis online tadi, ya, berbasis nilai tambah dan sebagainya, tidak menjual komoditas, tapi menjual produk turunannya. Karena ini adalah yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani kita, ya, terus. Ini angka-angka yang kita buat sehingga ini di yang target ya terus saja. Ini adalah lokasi lahan rawa di Kalimantan Tengah dalam memastikan tambahan-tambahan karena di wilayah Pulau Jawa misalnya banyak alih fungsi ya bagian undang-undangnya sudah jelas, peraturannya sudah jelas tapi implementasi di lapangan memang harus banyak kita perbaiki ya karena terjadi gitu sehingga kita berpikir bagaimana juga di luar kita tambah baik IP-nya maupun luas lahannya ya terus ini adalah diversifikasi pangan lokal yang tadi kami sampaikan sudah kita petakan setiap titik misalnya Kalimantan Timur itu nomor satu itu ya Kalimantan Timur adalah ubi kayu di sana kemudian di Papua sagu ubi sagu dengan nomor delapan ya sagu dan talas kemudian Inilah harapannya konsumsi beras kita turun, kemudian konsumsi pangan lokal kita naik. Ya, kalau kita bisa menurunkan 8 persen saja, hampir hampir lebih dari 5 triliun kita bisa hemat dari ini. terus Ini adalah konsep P2L, pemanfaatan pekarangan. Kami kira ini bagaimana karang taruna, taruna tani, santri tani, kwT, atau lembaga-lembaga lainnya lah di masyarakat kita support dengan bibit, kita support dengan uh, saprodi untuk menanam agar dia bisa memproduksi ya, kemudian bisa dimanfaatkan sendiri di situ ya. Artinya kalau tidak bisa menambah pendapatan paling tidak kita bisa berharap pengeluaran rumah tangga mereka turun. Ya, ini juga bagian dari uh, penyediaan pangan rumah tangga ring satunya ya. Terus ini pertanian keluarga, Bapak sekalian. Tadi kita menyatakan ada peta FSPA yang tadi pertama saya sampaikan. Di sana adalah ada darah-darah merah. Kemudian kita intervensi dengan pertanian keluarga. Tahun gini ada sekitar 80 titik ya kita berikan dukungan agar mereka mampu memproduksi pangannya secara mandiri. Ya. Kemudian harapannya eh, pemerintah provinsi dan kabupaten kemudian sama-sama terlibat pihak dunia usaha terlibat, kawan-kawan dari NGO terlibat, perguruan tinggi terlibat, sehingga ini bisa diekskalasi, direplikasi untuk daerah-daerah yang lain. Terus, ini penguatan cadangan pangan, kita monitor terus ya beberapa kabupaten maupun provinsi, harap memiliki cadangan pangan, ada dasarnya, ada permintanya, karena ini bisa digunakan sewaktu-waktu pada saat terjadi kondisi yang tidak menguntungkan, bisa dikeluarkan menggunakan APBN, APBD 1 maupun APB2, APBD 2. Kemudian yang berbasis desa, kita berharap dengan Kementerian Desa, berharap itu artinya Pak Menteri Pertanian sudah berkomunikasi dengan Mendagri dan Kemendes agar bagian dana desanya digunakan untuk penguatan cadangan pangan di desa dan mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Ya. Nah, supporting dari pusat eh, ini harapannya didukung oleh Kementerian Teknis yang lain sehingga gerakannya menjadi lebih kencang. Terus, ini yang sistem perbaikan logistik tadi Bapak Ibu sekalian, ini uh, food hub uh, kita harapkan ada nasional food hub, ada regional food hub. Kalau nasional food hub itu ya yang antar provinsi, kemudian regional food hub itu yang antar kabupaten. Ya ini sebenarnya konsepnya mirip dengan bulog tetapi untuk komoditas yang lain di luar beras. Ya, ini ini belum ada. Kalau di Jakarta sudah ada ada food station dan sebagainya tapi di beberapa provinsi belum dan menurut saya ini dipikirkan dengan sangat serius agar ini didorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten aware segera melaksanakan ini karena ini selama ini dilaksanakan autopilot oleh para pedagang-pedagang itu tetapi pada saat kondisinya kritis ya yang terjadi adalah masyarakat baik produsen maupun konsumen tidak nyaman jadi ini adalah tujuannya untuk menyamankan bagaimana produsen dan konsumen produsen dalam arti harganya stabil bagus konsumen dalam arti harganya wajar ya barangnya ada terus Uh, ini kemarin adalah data terakhir dari Bapak Nas yang di, kita bahwa ada peningkatan jumlah pengangguran yang sangat fantastis. Jadi ada sekitar kalau Februari 6,8 juta, 4,8, Juninya naik uh, 6, itu bukan 6,8. Total pengangguran sampai uh, Juni sekitar, uh, jadi ada kenaikan jumlah uh, pengangguran yang cukup uh, signifikan. Kemudian jumlah orang miskinnya juga meningkat. 26,4 persen ini mengancam akses pangan kita. Sehingga Kementerian Pertanian berpikir agar satu juta masyarakat korban PHK, terutama yang petani miskin, baik buruh tani maupun petani penggarap itu, kita urus dengan anggaran bansos. Ini sedang kita godok, kalau ini berhasil, ya satu juta ini mari kita urus agar orang-orang yang sekarang menganggur di daerah itu beralih memproduksi pangan secara mandiri. Karena ini bisa kalau ini bisa dilaksanakan, ini akan berdampak kepada semakin positif pertumbuhan ekonomi yang di support dari sektor pangan kita. Saya kira itu terus. Ya, ada satu lagi ini pertanian modern ya. Jadi yang smart farming tadi Bapak sekalian ini kalangan perguruan tinggi saya kira mencermati ini dengan baik karena jumlah petani kita di 20 tahun ke depan ini Pak Rektor IPB menyatakan akan terjadi krisis ya ini benar jadi kalau tidak ada perubahan jadi 33,48 juta tahun ini ya kemudian e, kecenderungannya turun terus jumlah petani muda yang masuk ke sektor pertanian kita anggap stagnan pada tahun 2020 tahun ke depan kita hanya tinggal 8,5 juta petani ya jadi kita menuju 319 juta penduduk petani kita turun dari 33 menjadi 8,5 ini menjadi masalah serius karena pasti akan sangat mengganggu sektor produksi pangan kita. Kemudian yang 33 juta, bapak sekalian, itu pendidikannya hampir 80 persen itu adalah SD sampai SM, SLTP, yang 24 persen SD, 13, 41 persen SD, tidak tamat SD, kemudian yang SMP-nya 16,13 persen. Artinya apa? Artinya memang tingkat pendidikan petani kita masih harus diperbaiki. Ya, Kemudian dari jumlah itu yang melek teknologi juga masih sangat kecil, ya masih sangat kecil, ya. Jadi ini menjadi PR kita dari sisi, -sisi peningkatan Sdm pertanian kita. Ya. Nah, inilah yang kemudian mendorong smart farming menjadi hal yang sangat strategis harus kita pikirkan dari sekarang jumlah petani kita boleh tidak banyak tetapi kalau dia pintar dia mengusai IT kemudian didukung oleh sarana prasarana yang memadai dia memiliki kemampuan mengolah lahan lebih luas dan efisiensi efektivitas pengelolaan usaha tani menjadi akan menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan alih fungsi ke sektor lahannya tetap kita jaga tidak tidak beralih ke penggunaan non pertanian. Terus ini food estate ya, ini konsep-konsep yang nanti akan diterapkan di Kalimantan Tengah dalam rangka menguatkan cadangan pangan beras nasional kita ya. Terus ah, bagus sekalian terakhir kami kira ini. Jadi menjamin ketersediaan pangan di era new normal ini bukan pekerjaan Kementerian Pertanian saja, tetapi ini adalah pekerjaan kita semua. Jadi semua kita, semua kita berperan di dalam bagaimana menjamin ketersediaan pangan ya. Kita bisa berbuat sekecil apapun di lingkungan kita, sekitar apapun ya, untuk bagaimana memastikan produksi aman dengan menanam sendiri misalnya, kemudian memanfaatkannya dengan bijak ya. Food loss and waste kita itu terbesar kedua setelah Arab Saudi. Ini juga hal yang memprihatinkan. Di sisi lain di tempat itu kekurangan makanan tapi kita juga membuang makanan dalam jumlah besar. Jadi kalau kita turunkan putlat sains kita itu akan menjadi lebih baik. Kementerian Desa, Kementerian PDT, KL lain, BUMN, swasta, perguruan tinggi, Pemda, semuanya terlibat. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati <coughs> pandemi ini dengan baik dan eh, ketahanan pangan kita tidak terganggu. Saya kira itu Mas Anka, Bapak, Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pemikiran-pemikiran eh, kita untuk membangun. Pertanian kita dengan lebih baik Terima kasih atas perhatiannya Bila daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Atas pemaparannya uh, Seperti yang disampaikan Pak Andri Tadi bahwa uh, Posisi pertanian kita di Indonesia Walaupun kondisi pandemi COVID uh, Pendapatan Bruto kita masih tetap bagus kalau kita juga melihat bahwa strategi uh, yang dilakukan kementerian uh, tetap berjalan seperti program uh, strategi ketahanan pangan di mana uh, ada empat program yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Andriko. Selanjutnya kami uh, undang pemateri kedua Bapak Insinyur Muhammad Amiludin MM dari Dinas Pangan, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, tapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum singkat beliau, nama Insinyur Muhammad Alimuddin M.M., tempat tanggal lahir Samarinda 22 Mei 1964. Jabatan saat ini adalah Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Riwayat pendidikan beliau S1 pertanian agronomi. Yang kedua adalah eh, sarjana magister maaf magister pertanian maaf magister eh, manajemen. Alamat beliau saat ini di Jalan Basuki Rahmat nomor 6 Samarinda. Adapun riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Produksi Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir Kepala UPTD Sekolah Pertanian atau SPP-SPMA Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Insinyur Muhammad Miludin, MM untuk menyampaikan presentasinya, Pak. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Pak, saya me merolah sedikit. Nama saya Muhammad Alimudin, Pak. Ya, maaf, Pak. Muhammad Alimudin, Alim. MM. Ya. Nah, kemudian, tahun lahir saya bukan 54 Pak, tapi 64. <laughs> 64 Pak. 64, iya Pak. Ya. Maaf Pak. Terima kasih Pak. Uh, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rusdiansyah MSC, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lawarman. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bernard Saragi, SPMSI, selain sebagai ketua pelaksana juga sebagai narasumber yang penting nanti ini karena beliau adalah salah satu guru besar juga di Universitas Muhammadiyah. Ini yang saya hormati Pak Kepala Kapus Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Kesehatan Kementerian Pertanian RI Pak Dr. Enrico Noto Santo SPMP yang selalu mendampingi kami dalam melaksanakan program-program aksi di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Beserta staff dan yang saya hormati Sebelumnya, Pak Agung dan juga Pak Hamka yang memandu acara ini. Uh, yang kedua, saya memohonkan maaf kepada panitia pelaksana maupun uh, para peserta seminar bahwa pada hari seminar ini, seminar yang ketujuh ini, kebetulan kepala dinas kami ada acara mampu, sehingga diwakilkan kepada saya selaku kepala bidang distribusi dan kesediaan pangan. Uh, terima kasih atas kejadian waktunya yang diberikan saya untuk menyampaikan ini yang pertama-tama terkait dengan strategi peningkatan ketahanan pangan pada saat normal pandemi COVID-19 saya mencoba untuk menyampaikan sedikit update data kasus COVID-19 di secara nasional, provinsi maupun Samarinda sebagai uh, jumlah penduduk yang terbanyak per 4 Agustus Pak untuk kasus COVID ini terkonfirmasi secara nasional sekitar 1.111.455 jiwa. Kemudian saat ini masih dalam perawatan sekitar 37.244 dan sembuh sekitar 68.975 juta jiwa, meninggal sekitar 5.236 jiwa atau 5% dari yang terkapar, terpapar. Kaltim dengan jumlah penduduk sekitar 3.700 itu terkonfirmasi sekitar 1.538 jiwa, kemudian dalam perawatan sekitar 560 dan sembuh 938 jiwa dan meninggal 40. Nah, Samarinda sebagai basis jumlah penduduk yang terbesar sekitar 800.000 jiwa itu terpapar sekitar 322 jiwa dan masa perawatan masih 175 jiwa dan sembuh 176 jiwa dan meninggal 11 jiwa. Nah, disiplin protokol kesehatan pandemik ini secara nasional dan daerah terkait dengan adanya wabah penyakit pandemik Covid-19 ini, secara nasional dengan jumlah penduduk hampir rata-rata sekitar 0,04 persen. Ini artinya perlu kita lakukan. Uh, peningkatan disiplin dan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini sangat sangat berpengaruh kepada berkurangnya kapasitas produksi. Pak Hamka bisa ya materi saya bisa ditampilkan ya? Iya baik Pak. Jadi dengan adanya gambar-gambar itu tentunya sangat berpengaruh pada uh, kehidupan masyarakat di Kepulauan Timur yang pertama adalah berkurangnya kapasitas produksi dan sistem distribusi termasuk konsumsi. Lanjut saja Pak nih, lanjut saja. Ya. Yang kedua, menurutnya laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian meningkatnya PHK dan angka pengangguran meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya kredit macet. Penurunan daya beli masyarakat, bahkan saat ini pun kita melakukan semacam seminar online juga merupakan dampak daripada COVID-19 yang biasanya kita lakukan bertatap muka, tapi ini juga ada pengaruh positifnya bahwa kita malah meningkatkan IT. Bapak-Ibu sekalian, kita dampak COVID-19 ini secara, secara global sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi kita yaitu dari foreign direct investment, investment itu juga sangat berpengaruh sampai 30-40 persen dan dunia kita menurun 3-3,1 persen sementara kualitas pasar keuangan kita juga sangat drastis tajamnya menurun bahkan ada kenaikan e, faktor keuangan masalah inflasi kemudian perjalanan turunnya juga pariwisata 40,1 persen Nah, di sini juga mengalami dunia mengalami resesi sampai 20 sampai 20 persen ya. Kemudian tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat 190 juta orang kehilangan pekerjaan. Kemudian yang potensi miskin 420 sampai 580. Nah, skenario kemudian pasca ke panen ini secara dunia terlihat menggambarkan bahwa untuk pemulihannya kita cenderung ke kurva U atau kurva L dan kecenderungan adalah lambat. Nah di Kaltim sendiri untuk UKM juga sangat terdampak sekitar 255 pelaku usaha. Kemudian sektor perhubungan transportasi 50 persen dan akomodasi pariwisata 39 ke empat persen dan 48,12 persen. Nah tingkat pengangguran dan PHK meningkat juga di Kalimantan Timur sampai 8 Mei 2020 sekitar 7.926 orang pekerja yang dirumahkan sementara 1.627 orang pekerja yang di PHK. Kemudian ekonomi Kaltim juga sangat rentang kan rentan. Uh, selama tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi ini juga memang dipengaruhi oleh pertambangan sehingga terjadi kontraksi jika seandainya uh, Covid-19 ini masih bertahan di Kalimantan di, di Kalimantan Timur maka kontrasi ekonomi kita sangat eh, terganggu. Lanjut, Pak. Next, Pak. Paham kan, Nek? Pengaruh pandemi COVID-19 juga mempengaruhi sektor pertanian di Kalimantan Timur. Saya menggambarkan kondisi Kaltim tahun 2019 bahwa produksi padi Kaltim dengan angka tetap kita 378.676 ton gabah kering geling, tingkat ketersediaan kita mencapai 71,1 persen. Nah, saat ini di 2020, Pak, dengan data kami, luas tanam sekitar, eh, luas panen sekitar 62.337 hektar dengan jumlah Produksi kita sekitar 226.178 ton gabah giling, maka tingkat kesediaan kita sampai berisi September yang akan datang itu sekitar 41,66 persen. Tetapi ini terus masih bisa meningkat. Mudah-mudahan pada saat nanti masih ada pertambahan-pertambahan untuk -pertambahan produksi. Nah, kemudian untuk jumlah penduduk miskin kaltim provinsi di sektor pertanian tanaman pangan juga meningkat sekitar 59,4. Ibu jiwa. Dan nilai tukar petani tanaman pangan juga belum mencapai maksimal dari kisar antara 94,2 persen, sementara hortikultura 93,13 persen. Nah untuk skor PPH kita sekitar 84,77 di bawah nasional yang tadi disampaikan oleh Bapak Enduko sekitar 91. Uh, selanjutnya Pak. Next Pak. Nah permasalahan permasalahan utama pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Timur, pada saat normal, kemudian pada saat pandemi 19 dan new normal, ini hampir-hampir sama, Pak, 9. Yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur pertanian. Ini di bidang irigasi, bendungan, jalan wisata, ini belum maksudnya optimal. Nah, kemarin ada kunjungan Kepala dinas kami dengan pihak eh, PU, eh, mudah-mudahan nanti sekitar bendungan di, di, di Telake kemudian bendungan di Muara Badak ini akan dioptimisasi dalam rangka perencanaan produksi. Yang kedua adalah luas tanam belum memadai. Kami sesuai dengan data luas tanam kami masih mencapai 62,3 62.337 62 hektar. Mudah-mudahan Pak dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diberikan trik oleh pusat dan daerah dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, baik itu sawah maupun lantering, ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka menuju ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, produktivitas masih belum optimal. Jadi kami masih rata-rata eh, produktivitas tanaman pangan ini masih di bawah nasional, artinya antara 4 sampai 6 ton per hektarnya. Teknologi di perspektif pangan masih belum optimal. Banyak potensi-potensi lain yang memang harus kita lakukan kemarin eh, tanggal sekitar 4 eh, tanggal 3 Agustus kemarin kebetulan Kepala kami sedang launching program di di privasi pangan berbasis komisi lokal yang dilaksanakan tentunya menurut protokol apa kesehatan tidak terlalu besar tapi kita lakukan dan rencana dari dinas pangan kami akan melakukan setiap bulannya melakukan uh, apa, sampel pangan lokal dengan pengolahan uh, pangan dari non beras dan tepung. Kemudian yang kelima adalah pengembangan produksi dan peningkatan mutu komunitas. Ortiktura masih belum optimal. Nah ini perlu juga kami coba sekali terus dengan kekuatan bantuan dari APBN maupun dari APBD, kami akan mencoba untuk, meningkatkan produksi dan peningkatan mutu komunitas yang masih belum optimal. Yang keenam adalah alih fungsi lahan pertanian masih banyak terjadi, Bapak lihat. Dari sawah menjadi non sawah, dari sawah tanaman pangan menjadi non pertanian tanaman pangan. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Pak. Nah, sesuai dengan visi misi gubernur, ini di lima visi gubernur yang linier dengan program dan misi pertanian adalah di visi kedua yaitu fokus ekonomi dan kesejahteraan yaitu berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerajaan yang dengan enam prioritas pembangunan yang sesuai dengan program pertanian adalah peningkatan nilai tambah dan desain produk unggulan daerah dan penguatan, penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. Next. Silakan. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Pak Endiko kemarin, dasar kegiatan ketahanan kita adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2012 tentang, tentang pangan, di mana bahwa pemerintah mempunyai mana untuk dan bertanggung jawab atas ketersediaan pangannya. Kemudian pemerintah baik itu pemerintah provinsi, nasional, pemerintah daerah maupun kabupaten kota bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan pangan lokal di daerahnya. Dalam mengujian ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokalnya minimal satu. Kemudian penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Yang kelima adalah dan kesediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri. Selanjutnya. Nah, dari 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 amanah Undang-Undang 18 tahun 2012 di atas, maka langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Dinas Pangan Terambang Pangan Provinsi Kalimantan Timur pada saat new normal pandemi Covid-19 ini, yang pertama saya kalau boleh mensitir dari hasil webinar dari Pak Menteri ya kemarin ada strategi-strategi yang sangat konstruktif. Yang pertama dalam rangka ketahanan pangan kita melakukan langkah-langkah antisipatif pada saat kondisi darurat yaitu emergensi. Di mana program Dinas Pertanian Pangan sudah saat ini melakukan strateginya yang pertama memastikan bahwa petani tetap berproduksi dengan memberikan jaminan harga jual yang wajar di tingkat petani. Yang kedua adalah memperbaiki sistem distribusi dan logistik pangan strategis. Dan yang kelima adalah mempercepat bantuan pemerintah, bumper, penyaluran saprodi, dan percepatan musim tanam. Terus yang kemudian adalah kita melakukan stabilisasi harga sampai ke tingkat masyarakat dan Membantu produsen yang kelebihan yang surplus ke daerah minus, ini kita lakukan stabilisasi. Bahkan, kami juga kemarin eh, melakukan perencanaan stabilisasi dengan kerjasama dengan kelompok tani untuk pengadaan komoditas yang sangat sensitif, seperti bawang merah dan cabai. Nah, berikutnya adalah eh, kondisi temporari, Yang kedua, kalau kami situ dari Pak Menteri yang harus kita lakukan yang dan sudah kami lakukan adalah yang pertama memperhatikan pola konsumsi masyarakat dengan meningkatkan keragaman dan kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan produksi dan pangan lokal seperti singkong, sagu, jagung, buah-buahan dan sayuran melalui pemanfaatan pekarangan yang tadi disampaikan Pak Enrico juga, ini juga saya terima kasih dengan Pak Enrico sudah memberikan kegiatan yang men-trigger masyarakat kami berupa kegiatan KRPL, P2L, dan uh, family farming pertanian keluarga. Dengan adanya uh, kegiatan produksi lokal ini, Pak, kebetulan kami juga sudah kemarin melibatkan kelompok darmawita di Provinsi Kalimantan Timur dengan pengolahan-pengolahan uh, pangan dari non beras. Kemarin sempat kita angkat makanan-makanan jajanan di lokal itu kroket singkong, kemudian puding ubi jalar, rontol jagung, sop singkong, uh, jus jagung, laksa jagung. Itu juga uh, ternyata banyak apa semacam uh, sambutan dari masyarakat bahwa itu perlu kita angkat Pak, untuk dalam rangka penyiapan ketahanan pangan kita. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah uh, permanen kita juga kita lakukan dalam peningkatan, seperti pertama adalah peningkatan produksi pangan. Nah, peningkatan produksi pangan ini kita lakukan secara ekstensifikasi dengan merambah lahan-lahan marginal maupun lahan-lahan bukan baru, kemudian cetak sawah, dan kemungkinan besar kita juga bisa kerjasama dengan ya, uh, dinas kehutanan dalam rangka pemanfaatan KPH-KPH uh, uh, yang sudah dieskan oleh Kepala Dinas uh, Kehutanan untuk intervensi tanaman pangan. Ini sudah kami data untuk sharing dengan pihak putanan, karena cukup besar potensi untuk peningkatan produksi sana untuk tanaman pangan terutama jagung. Nah, terus kemudian selain ekstensifikasi kita lakukan dalam rangka peningkatan produksi yaitu kegiatan intensifikasi dengan menggunakan benih, pupuk, teknologi yang uh, kita rekomendasikan sehingga itu juga ada potensi untuk kenaikan produksi. Dan yang selanjutnya adalah melakukan percepatan tanam. Jadi hampir semua kabupaten kota kita trigger melalui kepala dinas pertanian yang langsung turun ke lapangan untuk memberikan support moral kepada kami. sesuai dengan Permentan 11 nomor 11 tahun 2018 bahwa cadangan pangan pemerintah dengan jumlah penduduk sekitar 3.793.152 orang maka idealnya kita memiliki sekitar 1.702 ton. Nah saat ini Kalimantan Timur memiliki setelah dikeluarkan kemarin sekitar 178-173 kg, maka stok beras kami sekarang sekitar 195,41 ton yang kita titipkan di bidang bulog. Itu terdiri dari lima kota yang melakukan alokasi anggaran untuk kegiatan jalan tangannya. Nah, sementara lima kabupaten lain masih sekarang ada perkembangan di eh, itu sudah melakukan eh, negosiasi untuk pengadaan pangannya sekitar 55 ton. Sementara Bali sudah melakukan transaksi dan sudah ditekan di Gudang Bulog sekitar 8 ton. Sehingga kondisi sekarang cerangan pangan kami lanjut Pak di tayangannya Pak. Selanjutnya Pak, selanjutnya. Pak. Selanjutnya Pak. Oh, tadi aja, kembali lagi Pak, rupanya hilang Pak. Terus lanjut, kembali lagi Pak. Nah ini, cara membangun rumah konvensi Kalimantan Timur, per tanggal 4 Agustus ini, kami sudah melakukan pengadaan dengan stok awal sekitar 461,381 ton, kemudian penyaluran ke tujuh sekitar 10.875 ton. Mohon waktunya Pak tinggal 400 sekitar 10 menit Pak. Ya siapa? Pak. 456 ton. Lanjut Pak. Lanjut. Nah kemudian eh, kaitannya dengan program tadi langkah emergensi kami dengan adanya bantuan dari pihak pusat adanya pasar mitra tani itu juga membantu kami untuk melakukan stabilisasi harga dan sekaligus melakukan ketersediaan eh, pemerintahan ketersediaan pangan eh, dari daerah yang surplus ke daerah yang minus dan dapat bantuan juga dari pihak eh, pusat bahwa kita juga ada alokasi untuk subsidi angkut pak. Jadi dalam rangka eh, pasca pandemi ini dalam rangka era new normal kita ada kerjasama dengan pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk melakukan Uh, apa pembelanjaan online yang free, free angkut untuk kota Samarinda untuk komoditas penting yang ada di di pasar tani kita. Nah ini komoditas pentingnya antara lain adalah beras yang utama yang uh, dapat dukungan dari bulog dan cadangan pangan kita dalam rangka operasi pasar nanti kalau memang ada fluktuasi harga yang uh, kurang bagus di daerah Kaltim. Kemudian juga ada cabai, ada bawang merah dan gula. Nah kemarin gula kita sampai di daerah Kuting kita sampai sempat 20.000 per kilogram. Ya alhamdulillah adanya kebijakan pemerintah pusat untuk pembukaan ekspor sehingga pemerintah intervensi kita sesuai dengan harga HET dari pemerintah pusat 12.500 sampai saat ini harga gula kita sekitar 11, 11.000 per kilogram. Jadi sangat membantu kepada masyarakat. Lanjut Pak. Next, Pak. Nah ini adalah kondisi-kondisi uh, intervensi daerah rempah kita untuk ketersediaan pangan melalui pemahaman pekarangan kita bahwa jumlah bantuan kegiatan KRPL dan p 2 l saat ini sudah mencapai sekitar 135 kelompok yang alhamdulillah keberadaannya cukup membantu kepada masyarakat untuk uh, cadangan pangannya, untuk penyediaan uh, pangannya di, di kalangan keluarganya lanjut pak nah, lanjut aja ini pangan yang aktif lanjut aja pak nah ini kemarin dengan adanya trigger dari pihak pusat kebetulan Kaltim juga sudah mengusulkan membangun lumbung pangan masyarakatnya melalui APBD dari tahun 2012 sampai 2014 dan saat ini sudah rata-rata uh, terisi sekitar 8,3 ton lumbung pangan untuk membantu masyarakat dalam kekuatannya untuk penyiapan penyediaan pada saat masa-masa paceklik. -masa Dan kemudian kegiatan kegiatannya adalah eh, dalam pada saat, pada saat kami melakukan pengembangan kegiatan eh, pertanian keluarga, kami juga melakukan koordinasi dengan pihak BUMN seperti buku Kaltim kemudian perbankan dan tentunya kami juga akan melibatkan pihak politisi pak dalam rangka untuk memperjuangkan anggaran anggaran untuk membantu peningkatan kegiatan yang cukup berarti bagi masyarakat seperti kegiatan family farming bahkan kemarin kami juga sudah audisi dengan bapak gubernur dengan beberapa anggota dewan Ketampangan, di khususnya pokja ali kami ada mengusulkan sekitar 50 unit untuk 50 titik kegiatan KRPL versi ABBD dan kami juga mengusulkan kegiatan family farming uh, untuk 50, 40 titik di Kalimantan Timur versi ABBD dan itu sudah diterima oleh Bapak Gubernur mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan pada saat tahun anggaran 2021 atau di ABDP ini. Lanjut Pak. Ya saya pikir itu Pak. Uh, Menurut saya bahwa ini program-program yang selanjutnya akan kita lakukan di tahun-tahun berikutnya yaitu menyusun program dan kegiatan berorientasi pada pemecahan permasalahan pembangunan daerah dan bersifat inovatif kemudian menginventarisir dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di sektor pertanian pangan serta upaya-upaya penanggulangannya kemudian fokus pembangunan tahun 2021 diarahkan pada pemulihan pasca pandemi Covid-19 serta mendorong transformasi ekonomi yang berada dalam membangun sistem koordinasi yang efektif dan sinergis antar perangkat daerah maupun dengan kabupaten kota dan pusat. Saya pikir terima kasih Pak itu dan saya iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Mudin atas pemaparannya. Baru saja kita dengarkan pemaparan dari Bapak Ali Mudin mengenai kondisi Kalimantan Timur, di mana cadangan pangan kondisi Kalimantan Timur sekitar 300 ribu ton. Terus kita melihat bahwa ternyata pandemi Covid di Kalimantan Timur juga sangat berpengaruh. Dilihat dari data bahwa jumlah pekerja yang dirumahkan sekitar 7.926 orang dan pekerja yang di PHK sekitar 1.600 orang. Dan kalau kita lihat juga pemerintah Kalimantan Timur juga bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam langkah-langkah strategi uh, pemenuhan kebutuhan pangan di Kalimantan Timur uh, sudah disampaikan juga Bapak Ali Mudin bahwa uh, banyak hal yang harus uh, tetap dijalankan seperti petani harus tetap berproduksi uh, pola konsumsi masyarakat yang harus sudah berubah dan ini Pak mungkin juga yang jadi pertanyaan nanti ke depan ya persoalan percepatan bantuan pemerintah ini juga yang yang ditunggu-tunggu oleh uh, petani kita Uh, baik Bapak dan Ibu sekalian, uh, pemaparan dari Pak ini sangat menarik. Kita lanjut pada pemateri ketiga kita dari Bapak Profesor Dr. Bernatal Saragi. Uh, sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup beliau. Uh, Profesor Dr. Bernatal Saragi lahir di Huta Tinggir, Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal 3 Januari 1972 riwayat pendidikan beliau S1 pada Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Medan menempuh dan lulus S2 di IPB pada tahun 2001 dan menyelesaikan program doktor di program ilmu gizi masyarakat IPB pada tahun 2007 Selanjutnya jabatan fungsional beliau sejak tanggal 1 Juli 2014 memperoleh jabatan fungsional sebagai Profesor bidang Ilmu Gizi dan Pangan. Uh, riwayat pekerjaan beliau sejak tahun 1997 sampai saat ini beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Uh, pada tahun 2003 sampai 2013 beliau sempat menjadi sekretaris program studi, menjadi kepala laboratorium mikrobiologi dan pada tahun 2008 sampai 2013 beliau adalah ketua jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Melawarman. Di tahun 2016 sampai 2017 beliau sebagai ketua konsentrasi magister perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana Universitas Mulawarman. Dan pada tahun 2017 sampai saat ini beliau adalah wakil dekan satu bidang akademik Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Adapun penghargaan yang beliau terima pada tahun 2009 masuk dalam peserta ketua program studi berprestasi tingkat nasional dan pada tahun 2017 beliau masuk nominasi lima orang peneliti terbaik Universitas Mula Warman LPPM Umul Award dan memperoleh Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Adapun publikasi beliau lebih dari 200 buah publikasi yang dipublikasikan baik secara jurnal internasional dan nasional di koran dan di media televisi termasuk media yang lain terus lebih dari 160 kali mengikuti seminar internasional dan nasional termasuk workshop dan uh, pelatihan dan kongres memiliki 10 buah buku yang ditulis beliau dan memiliki lima Haki dan saat ini beliau sebagai reviewer dari 15 jurnal skala nasional dan internasional. Adapun riwayat organisasi beliau penggagas dan sekaligus ketua umum PAPTI Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Cabang Kalimantan Timur di periode 2010 sampai 2013 selanjutnya sebagai penggagas dan sekaligus ketua Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan DPP Kalimantan Timur di tahun 2016 sampai 2021. Di bidang lain di organisasi internasional juga beliau berkiprah menjadi member of Food, Agriculture dan Natural Resource atau Fundrest Network. Adapun tugas pengabdian beliau di pemerintahan adalah Ketua Ahli Dewan Ketahanan Pangan, baik di Kota Samarinda, di Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur, sampai saat ini, beliau juga sebagai Sekretaris Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2015, sampai saat ini, dan beliau juga termasuk Tim Pokja, Ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional, eh, di 2020 saat ini. Itulah tadi riwayat uh, hidup Profesor Dr Bernatal. Untuk itu kami persilahkan kepada pemateri ketiga, Bapak Profesor Dr Bernatal lagi untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Bapak Moderator, Pak Hamka, Direktur Politeknik Pertanian Samarinda. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada saat ini izinkan saya menyampaikan presentasi sebagai presentasi yang penutup ya dari tujuh seri dan lebih dari 21 pemateri yang kita peroleh dari seri 1 sampai seri yang terakhir pada hari ini. Bapak-Ibu sekalian terkait dengan apa yang kita diskusikan dengan tema tentang pangan, demikian juga dengan masa pandemi ini, saya akan mengambil judul yang sedikit lebih spesifik terkait dengan bagaimana sebenarnya pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan, dan gizi di era normal pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita menyadari sebenarnya tantangan yang sangat luar biasa yang kita alami terkait dengan apa yang kita lihat dalam kondisi real. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Andriko, demikian juga dengan Pak Insinyur Muhammad Alimuddin, bahwa COVID ini membawa hikmah yang sangat luar biasa kepada kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita terima new normal? Kita melihat dari beberapa sisi tingginya ketidakpastian tentang COVID-19. Yang kedua adalah penularan yang cepat dan kematian yang cukup tinggi, terutama terjadi di kita masih di atas 5%. Kemudian ketidakjelasan sampai hari ini berapa lama akan berakhir Kemudian dari sisi ekonomi menjadi sesuatu yang penting sehingga mau tidak mau Indonesia harus menerima kondisi yang disebut dengan neo normal ini. Sebenarnya dalam The Global Nutrition Report tahun 2014 sudah muncul namanya definisi atau terkait dengan neo normal. Demikian juga misalnya tantangan lain. Kenapa misalnya IMF di tahun 2010 juga sebenarnya sudah muncul terkait dengan definisi atau pemahaman terhadap new normal. Demikian juga pada kondisi sekarang, WHO tanggal 13 April 2020 akhirnya membuat suatu disebut dengan a new norm atau terkait dengan pandemik 2019 ini, phrase disebut dengan new normal. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu tatanan kita dalam kondisi new normal ini mau tidak mau kita harus beradaptasi, terutama berbudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa dampak dari era coronavirus 19 terhadap ketahanan pangan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andriko dan mungkin juga dengan Pak Muhammad Ali Mudin. Saya melihat dari sisi food security hotspot bahwa negara yang rapuh akan mengalami distorsi logistik dan distribusi yang sangat sulit. Dan salah satu tugas pokok Indonesia tadi sampaikan juga oleh Pak Andriko dan Pak Limudin bahwa logistik menjadi sesuatu yang sangat penting, membangun food hub, a center of food hub antar wilayah, integrated food hub antar wilayah menjadi sesuatu yang penting. Saya juga sampaikan pada seminar nasional di Dewan di Badan Pertanahan Pusat bahwa integrated logistics system itu menjadi suatu penting bahkan bisa sampai membentuk pada tingkatan desa atau kampung bapak ibu sekalian orang miskin akan mengalami kerentanan yang luar biasa dibandingkan misalnya sebelum covid kita memiliki penduduk 820 juta orang miskin tentu akan mengalami kerawanan kronis yang sangat luar biasa di masa pandemi ini Negara krisis pangan ditambah pengaruh iklim yang sangat luar biasa, tadi disampaikan oleh Pak Andrico juga. Negara-negara menaikkan biaya import, terutama untuk produk-produk memang yang akan mengganggu stabilitas ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi tadi. Sehingga, saya mengenekolikkan bahwa pertanian adalah benteng perekonomian negara. Tadi saya sampaikan juga, juga disampaikan oleh Pak Andrico dan Pak Alimuddin bahwa pertanian dalam kondisi real, kemarin disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian naik menjadi 16, hampir 3 persen. Ini membuktikan bahwa dalam kondisi pandemi COVID ini, bahwa pertanian bisa menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, inovasi pertanian melindungi dan memperdayakan petani lokal perlindungan lahan, memaksimalkan produksi pangan dalam negeri, dan demikian juga menghasilkan diversifikasi pangan lokal menjadi suatu keharusan untuk Indonesia sekarang. Indonesia menjadi negara nomor tiga di dunia dalam kenekaragaman hayati. Tentu apa yang disampaikan Pak Andri Kota di bahwa pengembangan industri pangan lokal kita punya target 1000 PIPL baru paling tidak akan tercapai di tahun 2024. Bagaimana sistem pangan kita pada era COVID-19 ini? Saya menyetir terkait dengan sistem pandemik pada era pandemi COVID-19. Bagaimana sebenarnya komponen bioaktif pangan mendukung kesehatan kita? Dari sumber-sumber pangan lokal kita, bagaimana sebenarnya ketahanan pangan dengan masyarakat yang lockdown, Demikian juga dengan keamanan pangan dan krisis pandemi dan sistem pangan berkelanjutan pada era pandemi ini. Bapak-Ibu sekalian, dilihat dari aspek ketahanan pangan, kita menyadari dan memahami bersama, tadi disampaikan oleh Pak Andriko juga dan Pak Ali Mudin bahwa penyediaan pangan, keamanan pangan, akses dan konsumsi seimbang menjadi penting di dalam merumuskan kekuatan sumber daya bangsa kita. Bagaimana harga pangan dan status gizi saya mengambil data dari Global Food Price Spike Reverse Progress and Eradicating World Hunger bahwa sangat berhubungan, ada korelasi yang sangat erat antara naiknya harga suatu pangan di daerah ataupun di wilayah dengan meningkatnya atau bahkan terjadinya undernutrition. Kita mengalami tiga masalah pokok utama dalam masalah gizi. Yang pertama adalah stunting, lebih dari 144 juta kemudian posting lebih dari 47 juta orang, dan overweight lebih dari 38 juta orang. Kita melihat juga dari data bahwa peringkat dan skor ketahanan pangan 2019 Kabupaten Kota Kaltif secara nasional, kita masih bisa bersyukur bahwa Balikpapan memiliki peringkat nomor 2 dengan 84,74 poin indeks ketahanan pangan. Kalau dibandingkan misalnya Kabupaten Kota, Bapak-Ibu sekalian misalnya, Kabupaten Brau PPU Kutai di peringkat 22, PPU 24, kemudian Brau 27 dan Kutim di nomor 354 secara nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana harga pangan dalam beberapa hari kemarin? Saya melihat misalnya tanggal 28 Juli 2020. Kemudian di beras tanggal 29 Juli, 30 Juli 31 Juli, tanggal 3 Agustus dan 4 Agustus terjadi peningkatan luar biasa karena memang pada saat itu terjadi peningkatan yang tinggi sehingga harga bahan pokok kita di Kalimantan Timur juga naik di akhir bulan Juli kemarin dan di awal Agustus. Ini saya pikir sudah diprediksi oleh dinas pangan dan dinas terkait terkait dengan hari raya besar bagaimana peningkatan dan permintaan bahan pokok kita. Demikian juga tadi disampaikan oleh Pak Andriko dan Pak Alimudin terkait dengan skor pola pangan harapan kita yang di tahun 2019 sudah mencapai 90,8. Kemudian harapan kita ke depan sebenarnya yang idealnya adalah bagaimana sebenarnya bangsa kita membangun pola pangan harapan yang ideal paling tidak bisa mencapai 100%. Kita melihat dari masa pandemi COVID ini, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana sebenarnya gizi dan pangan merespon terhadap kesehatan kita. Kita melihat dari terapi, simptomatik dan suportif, bagaimana sebenarnya gizi ini bisa meningkatkan imunitas. Misalnya, susu dan telur. Kalau kita meningkatkan imunitas kita, sayur dan buah, vitamin C, vitamin dan vitamin E misalnya, dengan dua gelas sehari, telur dua butir per hari, atau vitamin C 1000 mg per hari, Kemudian yang paling penting adalah oksigen dan cukup cairan, sehingga bisa meningkatkan imunitas kita. Demikian juga misalnya vitamin D. Maka berjemur masuk pada ruang terbuka akan membantu menstimulasi vitamin D. Dari riset membuktikan bahwa meningkatnya vitamin D dalam tubuh kita bisa menangkal kita dari gangguan uh, COVID-19. Demikian juga misalnya vitamin C yang tentu berdampak pada kesehatan kita selain fungsi antioksidan. Dia bisa meningkatkan kinerja fagosit di dalam tubuh kita. Demikian juga epithelial barrier. Demikian juga misalnya vitamin E. Bagaimana vitamin E menstimulasi imunitas kita? Tentu dia akan meningkatkan T cell proliferation kita sehingga kita semakin kuat dan sehat. Stimulasi interleukin kita akan menaik dan membantu nil -nil sel kita untuk membunuh sel-sel yang tidak baik, sehingga kita semakin sehat dan semakin imun. Bapak ibu sekalian, terkait dengan itu, dari data yang kita peroleh, misalnya, bagaimana pangan-pangan ini kita peroleh ke depan dari sumber data yang kita lihat. Kita melihat misalnya dari diet dengan memperbaiki COVID-19 artinya membuat kita bisa semakin imun atau semakin sehat. Kita lihat dari suatu riset yang saya searching kemarin tahun 2020 bahwa adinofonecting misalnya omega 3 dari polyunsaturated fatty acid itu bisa menangkal ya bahkan menstimulasi interleukin 6 demikian juga misalnya menstimulasi imun sel kita dan bahkan mencegah inflammation atau inflamasi. Nah, bisa menurunkan inflamasi pada paru, kemudian menurunkan NF dan KB aktivasi. Dengan demikian, yang sangat penting adalah bagaimana sebenarnya Jat gizi ini dalam tubuh kita bisa berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Meningkatkan interleukin 1 misalnya, interleukin 6 dan 8 bahkan sampai 21 untuk membantu sel kita berkembang dan tahan terhadap COVID-19. Saya melakukan suatu penelitian kemarin bahwa ada kecenderungan memang masyarakat kita melakukan konsumsi yang semakin naik dari minuman-minuman, terutama rempah-rempah, jadi keragaman makanan selama pandemi COVID juga menaik. Demikian juga, sebenarnya kita semakin mungkin, bahkan semakin sering, termasuk kita semua, dan termasuk saya, melakukan aktivitas seperti itu, peningkatan meminum minuman yang memang bisa memanfaatkan kita semakin sehat dan imun kita semakin baik. Kita masuk pada pangan lokal, Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Andrico juga dengan Pak Ali Mudin, bagaimana sebenarnya pangan lokal ini kita kembangkan dari program prioritas nasional. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Andrico, misalnya P2L. Saya lebih fokus sebenarnya bagaimana pengembangan industri pangan lokal pada saat seminar sekarang ini. Banyak dari zat gizi pangan lokal kita yang Bapak Ibu juga konsumsi merangsang memproduksi interferon dan interleukin akibatnya bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh ini yang menjadi salah satu yang penting kita harus menyadari itu bahwa pangan lokal kita bisa punya kesempatan memperbaikinya tentu muncul pertanyaan apakah pangan-pangan lain bisa menurunkan kekebalan tubuh kita bisa saja terjadi oleh karena itu kita harus membatasi konsumsi gula, garam, atau natrium. Demikian juga lemak-lemak jahat. Dari hasil riset saya misalnya, tahun 2014, ada pangan lokal yang sangat menarik juga perlu diteliti ke depan dan bisa dikembangkan untuk kita sebagai a new of food a local community. Nah, oleh karena itu, Pak ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu kita lihat misalnya melakukan diversifikasi pangan, salah satunya adalah mengkonsumsi pangan-pangan lokal yang tersedia di lingkungan kita. Salah satu yang menarik dan sering tersedia adalah selain pangan lokal yang saya katakan tadi yang saya riset yang kami lakukan, tomat adalah salah satu solusinya. Kenapa demikian? Kita lihat misalnya pada slide ini, jus tomat itu dapat misalnya terapi pada wanita obes, atau pada penyandang diabetes mellitus tipe 2 atau juga pada orang sehat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tentu memperbaiki sistem imunitas kita. Yang paling penting adalah sebenarnya bisa mencegah kita menjadi stres oksidatif. Kemudian bisa membantu kita lebih fit tentunya. Kenapa demikian? Karena buah tomat misalnya mengandung vitamin C, biotin, vitamin K, dan cover dan fiber yang cukup tersedia yang membantu kita semakin sehat. Buah yang lain adalah pisang. Hampir semua kita di Kalimantan Timur ataupun di Indonesia, bahkan di dunia, menyadari bahwa pisang adalah salah satu sumber yang sangat baik untuk kesehatan kita. Kita lihat misalnya dari hasil riset yang dilakukan di Hong Kong misalnya. Bagaimana sebenarnya pisang berperan untuk membantu memperbaiki kesehatan kita terutama dari kaitkan dengan lectin di dalam pisang. Demikian juga pada leptin. Ternyata bisa membantu untuk mengurangi terutama pencegahan pada HIV atau immunopotentiating antitumor agent Demikian juga misalnya Bapak Ibu sekalian bisa mencegah misalnya tumor atau viral prevent viral replication tentunya. Manfaat yang lain bisa kita lihat misalnya dari pisang misalnya mengurangi depresi tentu yang penting adalah bagaimana sebenarnya kita semakin kuat dan sehat dari jejak gizi yang terdapat dalam pisang. Misalnya dari energinya, dari kalsium dan kalium. Salah satu yang penting adalah kalium bisa mencegah kita uh, menguatkan daya ingat kita atau mencegah demensia dini pada manusia. Buah yang selanjutnya saya sampaikan adalah nanas. Dari hasil riset yang saya peroleh dan saya searching di beberapa media, bahwa ternyata nanas ini menstimulasi kekebalan tubuh. Demikian juga misalnya dia mampu untuk mengurangi kadar sitokin proinflamasi. Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi sekarang dalam era pandemi ini, kita mungkin mengenal dengan badai sitokin. Ini banyak perbincangan-perbincangan kita di bara ilmuwan baik di bidang kedokteran maupun di bidang ilmu gizi dan pangan. Bagaimana sebenarnya sitokin ini membantu kita menjadi imun di dalam menghadapi COVID-19. Buah yang lain yang ada sekitar kita yang hampir tiap hari kita temukan Bapak Ibu sekalian. Tauge misalnya, tentu memiliki sumber yang sangat baik. Terutama fiber. Demikian juga baik untuk mencegah kanker pencernaan, mencegah kolesterol dan yang paling penting terkait dengan Covid adalah improve imun sistem kita. Dari hasil riset dilakukan misalnya pada hewan ataupun pada manusia ternyata bisa menurunkan pada tikus misalnya MDA kita. Demikian juga pada aktivitas antioksidan itu yang enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan kacang hijau. Ini menjadi sesuatu yang menarik, yang bisa kita lakukan meningkatkan invest kita setiap hari. Sumber lain secara tradisional, Bapak-Ibu sekalian, kami meneliti misalnya dari labu lokal, kita menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa labu lokal kita dan banyak dibudayakan di sekitar kita menjadi salah satu sumber pangan lokal yang sangat baik. Selain memiliki misalnya vitamin dan antioksidan, demikian juga mampu memperbaiki kesehatan kita. Dilihat dari penurunan misalnya utama untuk diet tertentu karena resiko dari Covid salah satu adalah yang paling berisiko tinggi mengalami terjadinya meninggal karena ada gangguan penyakit pembawa. Demikian juga misalnya yang kita teliti tentang jelai. Jelai juga merupakan pangan lokal kita. Yang kita peroleh bisa di sekitar kita, terutama di Kalimantan Timur, di Kutai Kata Negara, di Kutai Barat, dan tersedia, dan pangan yang lain. Tentu setelah kita teliti, sangat baik untuk membantu kesehatan kita. Karena dia memiliki industri kemik yang medium. Bagaimana dengan rempah Bapak-Ibu sekalian? Kenapa orang percaya dan yakin bahwa rempah meningkatkan imunitas? Itu yang menjadi pertanyaan, dilihat dari beberapa sumber yang saya peroleh, bahwa target pertama dari rempah yang kita konsumsi memang menstimulasi imun kita, yang kedua adalah menghambat perkembangan virus pada inang, yang ketiga adalah sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan menghambat badai sitokin. Ini yang saya sampaikan tadi, yang harus kita perhatikan bersama. Contoh dari hasil yang saya peroleh dari beberapa riset tentang jahe misalnya. Bagaimana sebenarnya jahe ini meningkatkan imunitas atau fungsi kekebalan tubuh. Mengurangi peradangan pada manusia, antiinflamasi dari riset para ahli. Demikian juga pencegahan penyakit jantung dan penyakit neurodegeneratif, kanker, dan proses penuaan. Bapak-Ibu sekalian, kunyit negara Republik Indonesia, terutama dari daerah-daerah penghasil kunyit, sekarang mengekspor kunyit ke Singapura. Kalimantan Timur belum mengambil uh, peluang ini. Kemarin saya memperoleh data bahwa di Sumatera, terutama Sumatera Utara, mengekspor kunyit ratusan ton ke Singapura. Saya tidak tahu apakah tujuannya berhubungan dengan Covid-19, tetapi paling tidak ini menjadi komoditi lokal yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional bahkan internasional. Demikian juga misalnya kurkumin yang terdapat di dalam kunyit, dia bisa mengganggu siklus sel kanker paru karena COVID-19 sangat terkait dengan hubungannya dengan sistem pernapasan dan paru secara umum. Dari hasil riset juga lain membuktikan bahwa kunyit juga sebagai antivirus kita lihat misalnya bagaimana pada slide ini kurkumin dan ehinase membantu untuk memperbaiki dan meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Terutama pada signal transducer and activator transcription di stat itu dari kurkumin. Demikian juga pada tubuh kita akan meningkat imunitas secara alamiah. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan data yang kita peroleh tentang riset-riset yang cukup banyak sebenarnya dari kunyit ini sangat membantu kita demikian juga misalnya di hari-hari di depan kita ada bawang putih hasil riset yang kita peroleh yang saya lakukan tahun 2009 bahwa bawang putih bisa sebagai anti kuagulan sehingga sampai hari ini saya mempraktekkan juga sebagai salah satu konsumen mentah dari bawang putih. Bapak-Ibu sekalian, selain dia misalnya dapat berinteraksi dengan warfarin sebagai antivlatalet, demikian juga bisa mencegah infeksi atau bahkan membantu menghambat perkembangan virus terutama virus flu burung, karena sebenarnya kalau kita amati Bapak-Ibu sekalian yang terjadi sekarang virus atau COVID-19 adalah merupakan bagian dari flu uh, burung. Bapak-Ibu sekalian, dari beberapa riset di dunia membuktikan bahwa, dari hasil meta-analisis membuktikan bahwa komponen bawang putih bisa membantu untuk menurunkan risiko untuk kanker pada tubuh kita. Demikian juga dari riset-riset meta-analisis yang lain, ditemukan bahwa komponen alium pada bawang sangat bagus untuk kesehatan kita. Dari demikian juga pada riset-riset epidemiologi sangat baik. Pangan lokal yang kita teliti yang lain, Bapak Ibu sekalian, yang ada di Kalimantan Timur dan memang kita kembangkan sampai saat ini. Sudah semakin banyak industri-industri lokal dan bahkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di beberapa keluarga. Tahun 2013-2014, saya melakukan riset terkait dengan bawang tiwai, melakukan pengembangan produk dan sekarang sudah dijual oleh beberapa UKM, termasuk alumni kita dari Pakus Pertanian, mengembangkan Bawang TV sebagai salah satu pengembangan pertumbuhan ekonomi keluarga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan kita ke depan adalah bagaimana membuat pangan lokal kita ini menjadi salah satu penyumbang income, baik di rumah tangga, baik secara lokal atau regional, di provinsi, baik secara nasional. Kalau kita lihat dari gambar yang saya sampaikan ini, pada sistem on-farm pangan lokal kita, pendapatan kita yang kita peroleh sangat sedikit dibandingkan dengan pada agribisnis sulu pangan lokal. Semakin agribisnis yang kita kembangkan menjadi kehilir, maka income yang diperoleh semakin banyak. Sehingga saya buat pertanyaan adalah siapa yang memperoleh paling banyak uang. Yang jadi pertanyaan adalah jika on-farm kita terus dikembangkan, dan petani tetap pada on farm, tidak membangun agribisnis yang baru, maka petani tetap akan miskin, terutama petani-petani pangan lokal. Bapak ibu sekalian, apa yang kita lakukan dalam pemberian makanan pada anak selama era new normal, pandemi COVID-19? Bapak ibu yang punya anak di rumah tentu punya kegelisahan juga, dan bahkan kadang-kadang bisa bingung apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Terutama imunitas anak-anak kita, walaupun anak kita sekarang sekolah dari rumah. Yang pertama, paling tidak kita harus bisa meyakinkan dan memberikan anak kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Tentu, kita harus juga meyakinkan bahwa anak kita itu punya kekuatan imun yang baik, memperbaiki perkembangan kognitif, dan yang paling penting adalah bagaimana kita di rumah mencegah infeksi atau penyebaran COVID pada keluarga dari informasi terbaru sekarang bahwa keluarga juga menjadi salah satu tantangan kita Bapak Ibu sekalian terkait dan perkembangan COVID-19. Apa yang diberikan oleh keluarga kepada anak Bapak Ibu sekalian? Bisa misalnya memberikan sayuran ser yang hijau atau beberapa buah sayuran, grain, protein, tentu ini diberikan secara baik, diolah maupun tanpa diolah, baik dalam bentuk fresh dan kemudian yang paling penting adalah perlu diyakinkan bahwa anak kita selalu minum cukup. Demikian juga tentu menghindari banyak konsumsi gula, kemudian lemak, dan garam. Bagaimana sebenarnya kalau kita memasak? Demikian juga dalam kondisi memasak di rumah, tentu bisa memperbaiki cat gizi. Karena kadang-kadang memasak juga mengurangi cat gizi dalam bahan pangan. Maka teknik memasak menjadi bagian penting dan mungkin juga dalam penyimpanan dan services yang ada di rumah tangga kita. Bapak Ibu sekalian, tentu memberikan inovasi bahkan memberikan pemahaman terhadap anak di rumah menjadi sangat penting sehingga anak-anak kita bisa stay cukup lama di rumah dan bisa bertahan terus sampai juga mereka menjadi tetap imun yang baik itu yang harus kita jaga setiap hari tantangan lain jika anak kita di rumah adalah tentu memanfaatkan teknologi Sekolah, misalnya, menggunakan gadget, misalnya, dengan televisi. Tentu, selama COVID-19 ini terjadi, hampir semua anak, hampir semua orang tua kita sama dengan saya menggunakan IT. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki gizi dan pangan yang baik selama di rumah maupun setelah kita keluar. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir. Bagaimana dengan makanan yang dianjurkan untuk orang dewasa pada new normal pandemi Covid-19? Yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, kita harus mengkonsumsi makanan yang segar. Kemudian tentu memiliki keamanan yang sangat baik. Nah, yang kedua adalah kita harus tetap minum paling tidak 8 sampai 10 gelas atau minimum Bapak Ibu sekalian 2 liter per hari. Yang ketiga adalah makan lemak sehat yang baik, kemudian batasi garam, batasi gula, hindari makan di luar. Ini jadi salah satu penting. Sekarang, restoran juga salah satu media penyebaran virus yang sangat uh, meluas. Sekarang, kecuali restorannya, misalnya outdoor, ya, bisa sedikit uh, berkurang penyebarannya. Oleh karena itu, penting untuk kita, terutama uh, orang dewasa yang sibuk di luar. Kemudian, yang terakhir adalah mencari bantuan. Bantuan menjadi penting di dalam menyelesaikan masalah kita. Misalnya, kalau kita sudah mengalami gangguan sedikit atau kurang sehat, tentu kita harus perlu ke dokter. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari penutup, maka yang penting juga adalah olahraga. Maka, salah satu yang penting dari hasil riset yang saya cari di berbagai media bahwa contohnya dari apa yang disampaikan oleh Simpson tahun 2020 bahwa olahraga melepaskan udara keluar kalau kita bernapas bahkan bakteri yang terdapat atau virus pun bisa keluar secara alami olahraga menyebabkan perubahan antibodi dan sel darah putih kita sehingga kekebalan tubuh kita semakin baik olahraga juga akan memperbaiki bahkan bisa menurunkan tadi mengurangi badai sitokin, Bapak Ibu tahu bahwa sitokin adalah protein yang dilepas dalam tubuh kita apabila ada serangan dari luar. Kemudian tentu akan membantu juga dengan munculnya sitokin interleukin 6 yang dapat mengarahkan sel imun ke daerah-daerah infeksi. Ini yang menjadi penting dalam bagaimana olahraga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian sebagai penutup, mari kita konsumsi pangan lokal dan makanan beragam serta segar untuk memastikan mendapatkan bahwa zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua adalah, tanpa gizi yang memadai, sistem kebalan tubuh akan kehilangan momentum. Ini yang paling penting. Mungkin Bapak Ibu dan saya tidak akan mau kehilangan momentum bahwa zat gizi kita bisa menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang baik. Yang ketiga adalah pangan lokal ke depan harus hadir yang pertama. Ready to serve, ready to cook, ready to eat, ready to drink. Ini yang harus muncul pangan lokal kita yang dilakukan oleh pemerintah ke depan dan masyarakat kita. Pangan lokal bukan hanya untuk diversifikasi pangan, tetapi harus hadir sebagai hilirisasi intervensi pangan. Menjadi yang terbaik, berbeda, branding, bermutu untuk meningkatkan kesetaraan petani dan masyarakat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap menjaga jarak, masker kita melindungi kita, maskermu melindungi saya, dan masker saya juga melindungi Bapak Ibu sekalian. Ikuti anjuran pemerintah dengan bersama, kita bisa menyelesaikan masalah pandemi COVID ini secara bersama. Salam sehat, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak moderator Pak Hamka dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Benata Saragi, atas pemaparan materinya, dan sangat menarik, Bapak dan Ibu sekalian, uh, seperti yang disampaikan Bapak Profesor Dr. Benata Saragi, yang pertama bahwa ternyata pertanian merupakan benteng uh, negara kita, sama yang disampaikan oleh pemateri pertama, Bapak Andriko dan Bapak Alimuddin, uh, tetapi pada kali ini, Profesor dokter Benatar mengupayakan bagaimana kita memaksimalkan uh, pangan lokal kita dan ternyata pangan lokal kita ini sangat banyak yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Sudah disampaikan tadi beberapa contoh-contoh buah dan sayur yang dapat meningkatkan sistem imunitas kita. Dan ternyata selain kita mengkonsumsi uh, buah dan sayur tersebut diharapkan juga untuk tetap beraktivitas berolahraga dan terakhir disampaikan beliau juga bahwa tetap menjaga uh, jarak terus tetap melakukan prosedur protokol kesehatan uh, mungkin itu yang di saya sampaikan selanjutnya kita akan masuk kepada uh, sesi tanya jawab dan pada kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada uh, para Uh, narasumber kita ya yeah. di uh, pertama dari Bapak Pinto Rukmini Handayani dari Universitas uh, Kutai Kartanegara ini ditujukan kepada narasumber pertama. Bagaimana petani tradisional bisa mendapatkan fasilitas pertanian modern dengan dipermudah mendapatkan bantuan alat pertanian modern dan bila tidak tergabung dalam kelompok tani atau kelompok organisasi lain ini juga untuk uh, dari dinas pangan dan tanaman pangan dan hortikultura. Kalimantan Timur juga menyampaikan pertanyaan untuk uh, narasumber pertama, uh, bagaimana soal gerakan sosialisasi pangan lokal di Indonesia? Karena ini memang harus uh, bisa diupayakan sampai menyentuh masyarakat di tingkat kelurahan. Selanjutnya dari Bapak Heriat Daud Salusu. Bapak Heri Daud Salutsu juga menanyakan untuk pemateri pertama. Ya, sejauh mana pengembangan Smart Farming saat ini di Indonesia? Ini untuk Bapak Andriko. Dan untuk pemateri kedua, eh, uh, Bagaimana upaya inovasi pertanian dilakukan oleh pemerintah provinsi Kaltim di tengah alih fungsi lahan pertanian kita yang uh, semakin meningkat di Kalimantan Timur? Selanjutnya, untuk uh, Profesor Bernatal, pemateri ketiga kita, juga ada pertanyaan: bagaimana prospek? pangan lokal untuk dikembangkan ke arah industrialisasi produk-produk pertanian. Jadi mungkin itu dulu yang kita bisa uh, tayangkan sambil uh, kita langsung kepada uh, para narasumber untuk menjawab. Saya persilakan kepada Bapak Andriko untuk uh, menjawab pertanyaan dari uh, peserta webinar kita. Waktu dan tempat saya persilahkan Baik, terima kasih Mas Amka. Ini tadi saya menyimak dengan baik ini dari paparannya Prof Saragih ini. Jadi ini beliau ngasih resep-resep kepada kita semua. Saya kira ini sangat penting itu ya. Bagaimana agar kita bisa hidup sehat untuk meningkatkan imun tubuh. ya. Jadi mungkin pangan lokal sehat dengan pangan lokal imun tubuh meningkat dengan pangan lokal COVID-19 lewat ya. Jadi kan tagline aja Prof <laughs> Jadi eh, resepnya sudah beliau kasih Makan pisang, makan telur, makan nanas, Air putih yang banyak, olahraga ya. Jadi nanti dapat tambahan-tambahan eh, insentif dari olahraga itu Imun kita meningkat, tidak hanya COVID Tapi juga produktivitas kita menjadi meningkat Terima kasih Mas Hamka. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kelompok tani ya. Jadi memang pendekatan pemerintah untuk membangun pertanian selalu dengan pendekatan berkelompok ya. Jadi memang ada pesan-pesan khusus di sana yang ingin kita sampaikan bahwa kalau kita bekerja sendiri-sendiri itu Hasilnya, nilai tawar kita akan rendah, jadi kita ingin berharap bahwa masyarakat kita membiasakan diri untuk berkelompok, kemudian mengatur manajer, manajemen kelompok dengan baik, karena dengan uh, seperti itu kita berharap nilai tawar kita menjadi lebih baik. Bahkan sekarang kita sudah akan bergerak melalui korporasi petani, jadi menjadi uh, kelompok petani dalam satu hamparan yang besar, kemudian di manajemen dengan sistem manajemen yang baik dipasarkan dengan uh, online system ya dengan retail-retail modern dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa pendekatan secara perorangan ya. Jadi orang-orang yang uh, bagus di dalam usaha pertanian diharapkan justru menarik orang sekelilingnya untuk bergabung dan uh, berkelompok. Kelompoknya bisa banyak sekali, bisa kelompok tani, bisa kelompok wanita tani, bisa kelompok pemuda tani, bisa kelompok usaha bersama ya bisa kelompok karang taruna santri tani dan sebagainya jadi banyak sekali saluran-saluran yang digunakan dan diharapkan memang berkelompok ya berkelompok dan tidak susah kok untuk berkelompok gitu. jadi organisasi-organisasi non pemerintah juga melakukan banyak pendekatan misalnya dengan bagaimana merekayasa sosial dan kelembagaan di dalam pertanian kita salah satu yang paling sulit membangun pertanian itu bukan rekayasa teknis Rekayasa teknis itu ada anggaran, ya. Kita belanjakan, kita berikan, itu selesai. Tetapi, rekayasa sosial, bagaimana masyarakat bisa secara mandiri peduli terhadap program itu? Kemudian, rekayasa, rekayasa kelembagaan, bagaimana lembaga itu diatur sedemikian rupa agar sistem pertanian itu menjadi sustain. Ini yang menjadi tantangan berikutnya. Jadi, ini perlu kita dorong, ya, agar kita berpikir yang sama. Kemudian, yang kedua. Smart farming, jadi ada satu uh, 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 apa ya benchmark uh, di, di, di Jepang itu. Uh, kalau tidak salah, jumlah penduduknya semakin hari semakin menurun, dan penduduk pada saat ini yang ada juga didominasi oleh golongan uh, tua, sehingga menyebabkan dia harus berpikir smart farming dalam high-tech yang betul-betul uh, digambarkan di banyak medsos. Kalau kita bisa melihat di Jepang jadi menggunakan robotik kemudian otomatisasi eh, hampir semua sistem ya karena memang jumlah penduduk mereka terbatas jadi mereka menggantinya dengan teknologi Indonesia tidak seperti itu Indonesia jumlah penduduk kita justru memiliki bonus demografi dalam jumlah yang sangat besar sampai tahun 2050 misalnya ya ini harus kita berdayakan jadi akan sangat repot pengelola SDM yang begitu banyak kalau dia anggur makanya konsep smart farming yang dikembangkan di Indonesia bisa jadi berbeda dengan smart farming yang di Jepang. Jadi kalau kita 4.0 menuju ke sana Jepang sudah super smart society 5.0 ya dia berpikir semacam itu. Mari kita samakan persepsi kita terhadap smart farming. Terus ada daerah-daerah yang memang sudah bisa diaplikasikan smart farming, ada juga daerah-daerah yang belum bisa diaplikasikan smart farming. Jadi ada daerah hijau, daerah merah. Jadi pemerintah Kementerian Pertanian misalnya kita bisa lihat di mana-mana ya bagaimana kita memasalisasi mekanisasi alsintan ya. Alsintan diperbantukan di mana-mana. Itu salah satu tahap untuk menuju ke smart farming. Bukan semata-mata alsin tapi ada yang lain. Tapi paling tidak, al-sintan adalah bagian penting menuju ke smart farming. Bagaimana kita mempercepat pengolahan lahan dengan traktor, bagaimana kita menanam dengan mesin, bagaimana kita memanen juga mesin. Jadi, kalau tanamnya kita percepat, kemudian ngolahnya kita percepat, panennya juga kita percepat, harapan kita, ending dari semua proses produksi itu adalah dua. Yang satu adalah peningkatan produktivitas, yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan indeks pertanaman. Nah, supportnya dari situ. Nah, kemudian eh, ujungnya yang lain adalah efisiensi dan efektivitas. Jadi smart farming kita arahkan ke sana dengan al sintan Lalu generasi mudanya kita siapkan yang mekatronik ya ini banyak ya. Jadi kelompok-kelompok tani di daerah perkotaan ya yang untuk terutama untuk kelompok hortikultura sudah sangat banyak yang melakukan smart farming secara mandiri dengan membuat screenhouse, screenhouse, sistem pengairannya otomatis ya. Kemudian pemupukan dan sebagainya hidroponik dan sebagainya sudah sangat banyak ya. Saya kira ini suatu apa hal yang harus kita dorong ya. Kementerian Pertanian tentu saja mendorong ya dari sisi eh, eh, tidak di homogen semua seluruh Indonesia tetapi di mapping bagian-bagian yang. Kemudian apa ya masih yang berikutnya ya? Apa dua ini aja? Mas Amka, saya melihat... Sosialisasi pangan lokal. Sebagai Kementerian Pertanian untuk sosialisasi pangan lokal, Pak. Oke, okay, ya. Untuk sosialisasi pangan lokal, ya. Jadi tadi sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menyimak dengan sangat baik apa yang disampaikan oleh Prof. Saragih, betapa powerfulnya pangan lokal kita, tidak hanya untuk meningkatkan ketersediaan, tetapi juga untuk meningkatkan pangan yang sehat, ya. Jadi eh, pangan yang sehat untuk kita healthy diet ya itu itu sudah seharusnya menurut saya kita semuanya untuk me menyadarkan diri kita untuk lebih banyak mengkonsumsi pangan lokal. Pangan lokal itu adalah semua yang kita makan dari sumber daya yang kita miliki. Makan yang kita tanam, tanam yang kita makan. Ya, tadi sebutkan pisang kita, nanas kita. Orang Eropa kan nggak bisa nanam pisang, nggak bisa nanam nanas. Jadi dia dia membayangkan pisang dengan nanas itu dan sangat mahal di mereka di kita banyak sekali tinggal bagaimana kita konsumsi itu sebagai e, pangan yang menyehatkan sehingga kalau sayur dan buah kita kita tingkatkan, protein kita tingkatkan, ya, pangan lokal kita tingkatkan, harapannya produksi beras kita kita menjadi tidak terlalu bermasalah karena konsumsinya sedikit, produksinya kita tingkatkan. Demikian juga dengan gula jadi kurangi gula ya, teman, -teman. tadi sampaikan juga kalau konsumsi gula kita justru akan berdampak kurang produktif terhadap kesehatan kita ya. jadi kita sudah membuat roadmap ya roadmap diversifikasi pangan lokal tadi sudah saya sampaikan dan ada tiga unsur di sana yang paling penting yang pertama adalah bagaimana meningkatkan produksi karena ternyata setelah kita hitung-hitung produksi ubi kayu kita misalnya total produksi dibanding dengan total konsumsi baik eh, untuk pangan maupun non pangan eh, ternyata tidak tidak banyak surplusnya begitu ternyata ya kemudian jagung kita juga produksi dibanding dengan konsumsi ya surplusnya juga tidak banyak kebanyakan 70-80 persen untuk pakan sehingga jagung untuk pangan pun harus kita mainkan secara serius demikian juga dengan pisang pisang itu tadinya digunakan untuk Buah proporsinya dalam PPh kecil sekarang, pisang di beberapa titik, misalnya di Maluku Utara, dijadikan sebagai sumber karbohidrat sehingga proporsinya menjadi besar. Nah, kita angkat, ternyata pisang-pisang dengan varietas tertentu, dengan jenis tertentu, sangat baik untuk pengganti karbohidrat ya, dan sangat menyehatkan. Itu kita dorong juga untuk wilayah Maluku Utara dan beberapa titik di Indonesia. Kemudian sagu juga demikian, jadi. Yang kedua adalah kampanye. Memang, kampanye itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi, kita bagaimana kampanye itu kita masifkan, bagaimana pangan lokal itu ternyata memberikan dampak lebih baik. Ya, ini sudah kita programkan dan akan kita distribusi ke seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Kita sudah gerakkan, kemudian surat edaran Menteri Pertanian kepada... Surat-surat yang ditujukan kepada Pak Mendagri, Mendagri kemudian membuat surat edaran kepada Gubernur dan Kabupaten dan Bupati untuk bagaimana terus mendorong pangan lokal kita, termasuk bagaimana meningkatkan cadangan pangan. Jadi mari kita sekali lagi kampanye itu. Terus yang ketiga adalah bagaimana UMKM pangan. Kita menggarap sektor hilirnya. Ya, memang ada sih pemikiran-pemikiran yang memang harus didorong secara kuat oleh oleh semua kita. Misalnya begini terigu kita impornya paling banyak jadi kita mengimpor 10 juta bahkan mungkin seperti saya lupa angkanya tapi sekitar 10-an juta terigu kita impor setiap tahun untuk memproduksi mie ya apabila 20 sampai 30% dari terigu itu kita bisa ganti dengan pangan lokal dan itu wajib istilahnya kan kalau wajib tanam atau wajib pakai gitu kan jadi mereka harus wajib sektor hilirnya dimainkan, optekernya dimainkan. Nanti hulunya kita berharap akan semakin memang tidak bisa mengadu ya, mengadu petani Indonesia yang memproduksi pangan lokal kita dengan petani-petani maju dari Asia maupun Eropa. Jadi memang harus ada keperbedaan pemerintah di sana untuk mengambil itu ya. Kami tadi berbicara tadi pagi misalnya bagaimana program UMKM pangan lokal ini yang memproduksi pemerintah yang membeli kita bagikan sebagai bantuan kepada rakyat untuk meningkatkan imun tubuh itu pun ide-ide yang menurut saya cukup bagus untuk dia. saya kira itu mas Hamka beberapa tanggapan dari saya terima kasih terima kasih pak dokter Andriko kita ke narasumber kedua ada dua pertanyaan yang mirip Pertama, dari Bapak uh, M. Robert dari Universitas Widya Gama yang mempertanyakan soal uh, apakah pengembangan tanaman padi dengan media air di X tambang ini dan hasilnya produktivitasnya mengingat kaltim potensi air sangat memungkinkan. Ini juga sama pertanyaannya kemiripan dengan Bapak Heriat Daud Salusu yang mempertanyakan soal alih fungsi lahan. Saya persilahkan kepada Bapak Ali Mudin untuk memberi jawaban. Terima kasih Pak. <coughs> uh, yang pertama terkait pertanyaan mengenai pemanfaatan lahan eks tambang untuk produksi pangan. Ini sepertinya Pak untuk komoditas pangan padi kita bisa melakukan inovasi-inovasi eh salah satunya dengan budidaya tanaman padi terapung ya. Itu sudah banyak pernah kita lakukan pada saat melakukan mitigasi-mitigasi iklim di perlindungan tanaman saat itu. Dan eh, sebenarnya melakukan kegiatan budidaya tanaman padi terapung sangat di Kalimantan Timur sangat berpeluang, terutama di daerah-daerah hulu, ya, di mana memanfaatkan pasang surut air dan bahannya juga cukup mudah didapatkan. Kita bisa menggunakan bambu-bambu, Lakukan pembuatan rakit rakitan, tetapi memang perlu kesabaran, ya. Kesabaran, tetapi dengan budaya pasangan surat, budaya paritra apung itu pun sesungguhnya eh, merupakan budaya yang ramah lingkungan, ya. Eh, kemudian faktor hama penyakitnya berkurang, tetapi dari sisi produksi, ya, memang kalau kita bandingkan dengan lahan sawah dan padi gunung, dia masih di bawah itu. Tapi ini juga perlu, uh, apa, uh, perlu melakukan pengujian-pengujian dengan inovasi teknologi-teknologi. Tapi ini ada peluang untuk itu. Nah berikutnya, terkait dengan bagaimana inovasi pertanian dengan adanya alih fungsi lahan, maka tadi sudah saya sampaikan, saya singgung sedikit, uh, perlu melakukan kerjasama antar OPD yang terkait dengan dinas pertanian dan dinas kutanan karena kepala dinas kehutanan sudah memberikan surat keputusan bahwa ada uh, wilayah-wilayah KPH yang bisa diintervensi untuk uh, kegiatan uh, budidaya tanaman pangan terutama jagung termasuk tanaman hortikultura. Hampir datanya sekitar sekitar 180 ribu hektar Dan ini juga uh, kemarin kita sudah melakukan sharing dengan Dinas kehutanan untuk mensonding data-data potensi dari Dinas Pertanian kaitannya dengan kelompok-kelompok uh, tani yang hidup berdomisili di daerah KPKPH. Dan insya Allah itu masih akan ditingkatkan dalam bentuk FGD oleh pihak pemerkasa dari uh, pihak perguruan tinggi Pak Tanah N dan kemudian akan tercipta waktu itu. Nah berikutnya adalah peningkatan ketersediaan akan pangan dengan pemanfaatan pekarangan secara Korporasi tadi sudah disampaikan sudah digulirkan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur berupa kegiatan eh, KRPL kemudian P2L Pengembangan Panen Listari dan yang terakhir adalah Family Farming. Nah ini juga eh, merupakan apa inovasi-inovasi yang menunjukkan bahwa pertanian tangguh itu seperti itu artinya tidak kalau kita melakukan budidaya di pekarangan dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk pening, uh, penyediaan ketersediaan pangan ini akan tidak berpengaruh dengan pihak-pihak uh, luar sehingga nanti ketahanan pangan di tingkat masyarakat pun akan kuat sehingga secara global pun akan uh, menunjukkan bahwa ada kontribusi penguatan ketahanan pangan ini terbukti dengan beberapa tahun kemudian ada tadi disampaikan ada uh, apa, Perkembangan pertanian yang tangguh sampai 16,2 persen dibanding dengan lain. Mungkin kita ingat pak pada saat krisis moneter tahun 2007, waktu ya. itu juga pertanian sangat tangguh pak. Di mana sektor lain lumpuh, pertanian eh, banyak petani-petani kami yang bahkan hampir semua bisa beli mobil pak. Jadi pertanian lojanan dan sebagainya. Nah ini juga menunjukkan bahwa pertanian sebenarnya cukup tangguh. Nah terus kemudian kita juga ada inovasi-inovasi untuk membuka jejaring pasar. Jadi apapun kegiatan pertanian budidaya itu yang paling penting adalah pasar. Sehingga kalau kita mencoba untuk mengutamakan pasar dalam budidaya ini, saya yakin Pak bahwa pertanian juga akan dilirik ya, dilirik dan saya pikir secara otomatis yang namanya fungsi lahan juga akan pasti berkurang, Pak. Karena kalau pasarnya sudah tetap, Insya Allah petani jangankan di uh, apa, jangankan dibantu, nggak dibantu pun akan menanam, Pak. Saya pikir itu kalau untuk inovasi-inovasinya. Nah, terkait dengan bagaimana kita melakukan sosialisasi gerakan pangan lokal, maka di Kalimantan Timur, Dinas Pangan Tanam Pangan sudah melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak Dharma Wanita, kemudian PKK secara berjenjang, Pak, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kecamatan, termasuk kita juga meningkatkan partisipasi KWT-KWT, eh, kelompok wanita tani, dan kemudian kita juga melakukan semacam ekspos dengan berbagai media, baik itu media elektronik, cetak, maupun eti yang lain. Dan selanjutnya kita juga melakukan semacam pengembangan eh, percontohan-percontohan di perkantoran seperti Bapak lestari itu kalau misalnya Bapak berkesempatan datang ke dinas-dinas kantor pangan atau dinas pangan dan pangan itu di provinsi maupun kota itu hampir semua kantor ada pak kita menyampaikan menampilkan budidaya yang modern teknologi yang cukup tinggi terkait dengan tanaman-tanaman hidroponik kemudian kultiv kulti apa eh, tabula pot, kemudian pergola kulti kulti, apa Kultur. Nah, terus kemudian eh, kami juga menyiapkan pojok pangan lokal Pak, di, di toko tani Indonesia atau di pasar mitra tani. Di situ kami eh, menghimpun semua kelompok-kelompok eh, wanita yang mengolah pangan lokalnya. Kita akan sosialisasi di sana. Itu sudah kami buka di, di Jalan Pemur, Pak, di toko mitra tani. Nah, saya pikir itu Pak mungkin jawaban kami. Uh, saya pikir kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Mudin atas jawabannya. Saya sekarang beralih ke narasumber ketiga kita, Bapak Profesor Dr. Bernatal Saragi. Ada pertanyaan dari Bapak Heriat Daud Salusu. Yang mempertanyakan soal bagaimana prospek pangan lokal untuk dikembangkan ke arah industrialisasi produk-produk pertanian, Pak. Terus, ada juga dari Ibu Ita Merni Patulak, seperti yang barusan Bapak jelaskan soal tanaman kunyit atau jahe, bagaimana tentang efek samping? Dari jahe dan kunyit tersebut, Prof, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Pak. Pak Hamka dan ada tiga pertanyaan yang harus saya jawab. jawab. Yang pertama dari Pak Effendi Solmin dari Kalimantan Tengah, apakah ada efek dari konsumsi pisang yang dimatangkan dengan karbit dan bahan lainnya mempercepat kematangan? Bapak Ibu sekalian yang kita pahami memang masih banyak masyarakat kita menggunakan percepatan kematangan kematangan ini sebenarnya dipaksa, nah, yang namanya dipaksa itu tentu ada sesuatu yang memang harus di dikerjakan secara cepat. Dengan masuknya karbit misalnya ke dalam pisang terjadi ada perubahan dari karbit bisa bergabung dengan air maka akan menghasilkan namanya gas etilen. Gas etilen ini masuk dalam seluruh jaringan pada buah pisang, memacu proses terjadinya perubahan karbohidrat, melakukan degradasi sehingga dapat menghasilkan glukosa. Itu proses secara pemaksaan. Walaupun rekening sebenarnya atau sen -sen secara alamiah akan terjadi tetap glukosa yang diambil dan meningkat sehingga buah pisang manis. Nah, terkait dengan dampak negatifnya, memang tidak ada riset yang membuktikan bahwa memiliki dampak negatif yang sangat fatal konsumsi pisang yang dikarbit. Tapi dampak simptomatik ada, misalnya kalau kita makan pisang yang baru diambil dari proses pengkarbitan, apabila kita masih memiliki gas etilen, gas etilennya ikut kita makan masuk dalam kita, kita bisa pusing, mual, perut gembung, bahkan bisa ngantuk. Nah itu namanya efek sintomatik yang muncul apabila kita mengkonsumsi. Tetapi dari riset-riset yang saya baca tidak ada data yang menunjukkan ada risiko tinggi orang yang mengkonsumsi pisang yang dikarbit akan mengganggu kesehatan secara fatal. Saya pikir demikian. Yang kedua, untuk Pak Heret Daud Salusu dari Politeknik Samarinda, bagaimana prospek pangan lokal dikembangkan karena industrialisasi produk pertanian? Sudah sangat banyak di Kalimantan Timur pangan lokal kita. Kebetulan kita juga membina dan pada seminar kita yang kemarin yang kelima, kita juga mengundang salah satu pelaku pengembang pangan lokal di Kalimantan Timur bagaimana prospeknya, maka salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah, baik masyarakat saya tahan tadi, pangan lokal harus yang pertama hadir. Memang dalam masa pandemi COVID ini, permintaan pangan lokal itu menaik luar biasa. Kenapa Demi? Karena ada pembatasan-pembatasan import. Hampir seluruh negara-negara di dunia melakukan pembatasan import atau ekspor pangan untuk menjaga stabilitas pangan di daerah masing-masing. Maka mau tidak mau maka pangan lokal saya katakan tadi harus hadir yang pertama. Kemudian ya branding punya yang baru dikelola secara profesional, dihilirisasi dengan baik, kemudian terjangkau. Tentu saya yakin bahwa pangan, -pangan lokal kita akan menjadi pangan industrialisasi yang sangat baik. Banyak sekali sudah, sudah pangan lokal kita. Misalnya produk-produk yang dibuat dari mokaf atau labu kuning. Industri-industri besar misalnya seperti Indofood dan perusahaan, perusahaan yang lain atau Gavilar dan semua yang lain sudah mengembangkan pangan yang sangat biasa. Bukan hanya, hidup, hanya Yang dari Papua sekarang, sudah banyak sekali industri satu, yang kembangkan di situ dan dimanfaatkan secara nasional bahkan internasional. Jadi strategi ini program pemerintah saya pikir sangat sejalan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita, tadi saya katakan tadi dijelaskan oleh Pak Andriku juga, paling tidak sampai tahun 2024 muncul seribu PIBL baru, artinya apa? Industri-industri lokal baru di Indonesia ini. Sampai saya pikir. yang Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan yang ketiga dari Ibu Ita Merni, Patulak dari Politani Samarinda, tanaman pangan lagi tren seperti disampaikan tadi memang bisa meningkatkan imunitas. Apakah ada dampaknya? Semua pangan akan dikonsumsi secara berlebih, apapun itu, pasti punya dampak negatif. Semua pangan. Cuma ada dampak yang sangat fatal, ada yang hanya gejala, tidak lupa tak Bagaimana dengan jahe misalnya atau kunyit dan lain-lain? Tentu dalam budaya nasional kita, kita sudah mengalami ya, bahkan bahan ya, minuman instan jahe atau kunyit asam hampir setiap hari masyarakat kita secara tarif secara tradisional bahkan dikembangkan melalui industrialisasi modern, industri industri jamu, disampaikan bahwa sampai hari kita konsumsi misalnya jahe itu dalam bentuk potongan banyak menyampaikan 4 gram sekali makan 4 hari membuat kita aman lebih dari situ bisa kita sedikit kencing mual juga tumbung gitu ya nah kunyit misalnya, misalnya satu kunyit yang paling banyak ini adalah kunyit asam pengembangan jahe Kombinasi yang lain. Dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa setengah sendok ya kalau bentuk kunyit setengah sendok makan bisa sebagai detox apabila dikonsumsi. Nah, oleh karena itu, anjuran seperti ini yang dikembangkan di kita sehingga kita tidak konsumsi lebih banyak. Oleh karena itu, dampaknya tentu ada. Yang penting bapak ibu sekalian dalam mengkonsumsi makanan tentu ada takaran yang Paling tidak kita bisa minum satu gelas es jahe misalnya dicampur dengan yang lain atau satu gelas e, kunyit setiap hari boleh divariasi dipilih salah satu kemudian berganti setiap hari gitu ya dengan demikian misalnya sering betul saya juga melakukan yang sama misalnya dia jahe, saya besoknya saya tukar dengan kunyit, besoknya saya tukar lagi dengan serai dan saya memanfaatkan dari semua pangan-pangan panggung lokal. Saya pikir itu jawaban yang saya sampaikan. Tentu dampaknya secara negatif, tetap ada ya, yang penting jangan berlebih konsumsi kita dalam setiap hari. Demikian, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Profesor Bergatal atas jawabannya. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu yang membatasi kita saat ini sudah menunjukkan jam 12 siang. untuk itu kami memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena banyaknya pertanyaan yang masuk tetapi kami tidak bisa menyampaikan kepada narasumber untuk menjawabnya. Untuk itu kami memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian pada prinsipnya bahwa webinar kali ini sangat bermanfaat, banyak informasi yang kita dapat dan uh, pengetahuan baru yang kita dapat pula dari webinar ini. Ini kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang super, yang telah memberikan banyak uh, masukan, informasi, dan pengetahuan untuk kita semua. Kita berikan aplaus dengan lambaian tangan, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan uh, menyimpulkan hasil uh, dari webinar kita hari ini. Bahwa pertama bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pangan akan selalu diupayakan bagaimana penyediaan pangan dalam kondisi apapun termasuk kondisi saat ini yang COVID-19. Selanjutnya keanekaragaman pangan dapat menjadi sumber pangan yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk meningkatkan imunitas kita. Selanjutnya di masa pandemi ini seyognya kita uh, melakukan pola hidup bersih dan sehat dan tetap beraktivitas, melakukan uh, olahraga. Demikian uh, kesimpulan yang uh, saya sampaikan pada uh, sesi webinar kali ini. Uh, saya memohon maaf jika dalam memandu acara ada hal-hal yang kurang berkenan atau perkataan saya yang uh, salah mohon dimaafkan uh, pada akhir kata bahwa hari ini tema yang yang kita diskusikan sangat menarik sekali lagi kita memberikan aplaus kepada para narasumber kita hari ini uh, Pulau Irian burung cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walidai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Hamka selaku moderator. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan tadi sejak pagi hingga siang hari ini. Materi-materi yang luar biasa, kemudian ada sesi diskusi. Eh, tentu mungkin masih banyak pertanyaan dari partisipan bapak ibu sekalian yang belum bisa di, dijawab maupun ditampilkan, karena memang kita memiliki kendala waktu di sini. Eh, bapak ibu sekalian, sebelum kita akhiri, eh, akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber kita dan moderator. Kami persilahkan eh, kepada... Bapak Dekan, apakah masih ada di tengah-tengah kita? Kalau tidak ada, kami mohon Prof. Bernatal juga sebagai narasumber dan sekaligus panitia mohon untuk bisa menyerahkan sertifikatnya. Silakan Prof. Baik, terima kasih pada Mas Enggal kami berikan sertifikat kepada Bapak Dr. Andriko Noto Santo, SPMP. Terima kasih Pak Andriko atas kesempatan yang sangat luar biasa sharing pada kita hari ini. Kita bisa juga berdiskusi dalam event yang lain. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak sehat selalu dalam mengembangkan tugas dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang kita alami bersama. Terima kasih Pak Dr. Andriko, sukses selalu. Yang kedua kepada Bapak Insinyur Muhammad Ali Mudin MM. Terima kasih Pak Ali Mudin. Walaupun kita memang bisa hampir ketemu dalam minimal sekali seminggu atau sebulan berdiskusi banyak hal tentang pangan Kaltim. Ya. Paling tidak kami ucapkan luar biasa sharing yang disampaikan pada hari ini membantu kemampuan kita terkait dengan bagaimana sebenarnya tantangan dan strategi kita ke depan terutama Kalimantan Timur untuk menghadapi pandemi covid sehingga tanah pangan kita bisa terjaga dengan baik dan sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pak Ali terima kasih sukses selalu dan salam sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk semua. Ini untuk diri sendiri. Jeruk makan jeruk. Nah, tidak apa -apa. Baik, terima kasih semua untuk Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Moderator kita, Pak Amka STP MP MSC. Sukses selalu Pak Amka. Sesuatu yang sangat luar biasa kita bisa sharing dan join bersama pada hari ini Selalu bekerjasama dengan berbagai hal untuk membantu mengatasi juga ya, tangan pangan di Kalimantan Timur ke depan Demikian, sehat selalu dan sukses untuk pahamkan dan Politeknik pertanian uh, Samarinda dan Kalimantan Timur Demikian dan terima kasih Hai, Terima kasih kepada Prof. Ber uh, Mohon izin Bapak-Ibu sekalian sebelum kita akhiri, kita ambil dokumentasi foto bersama mohon bisa mengaktifkan videonya bagi yang belum aktif. Kita ambil sesi foto, kami hitung satu, dua, dan tiga. Next, satu, dua, dan tiga. Terakhir, satu, dua, dan tiga. Ya, yeah. terima kasih sekali lagi. Kami sampaikan kepada terutama yang pertama kepada narasumber kita yang luar biasa, juga moderator yang telah memberikan ilmu maupun pengalamannya sehingga bisa menambah wawasan kita termasuk beberapa hal baru tadi kaitan dengan uh, bagaimana kita menyikapi hubungan antara pangan dengan ketahanan diri kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, uh, kami dari Panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi hingga siang hari ini. Uh, Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Kepiatan dan bisa bertemu kembali dalam forum seminar selanjutnya yang ini saya diketujui terakhir tapi nanti ada seminar internasional di bulan Insya Allah, di bulan Oktober mudah-mudahan kita bisa kembali uh, bertemu demikian mohon maaf atas segala kekurangan bapak ibu sekalian kami akhiri bila itu pikuan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum.